by for its work on sports, exercise and health sciences, which is why I went there, because I wanted to investigate the effects of exercise on prevention of dementia. Next slide, please. Why? Because dementia is a huge problem around the world and there is no current treatment. We can only do prevention. So we have to identify those factors that can reduce the risk for dementia. According to the estimates in 2018, there were almost 1 million people afflicted with dementia in Indonesia, which is around the same as in the UK. The costs of dementia were predicted to be over £1 trillion. And this is problematic because every couple of decades, the number of people with dementia doubles. Next slide, please. So we do dementia diagnostics, design and risk and protective research worldwide. In the UK, we work with many cohorts, in the Americas, in Asia, including Indonesia and China, Singapore and Australia. Next slide, please. So we started our work with the University of Indonesia at the time, and then Urio and Urindo in 2005. And with Professor Tribuli Hatahadu, we since published 100 publications internationally and had 15 joint exchange PhDs. Now, in this particular cohort, data were collected on Javanese and Sundanese urban people and in Sundanese rural participants, over 60, and in rural Japanese participants over 60 around rural Kudua. Next slide, please. The dementia diagnosis is tricky, and we will discuss this in more detail. It is a clinical diagnosis, so there are many biomarkers, but ultimately the diagnosis is clinical, and it should be based on a history of cognitive decline, and in particular of memory. And that should not be caused by another disorder like a thyroid disease or a depression, but it should be so severe, this change, that affects activities of daily life. Now, there are many different tests we can use, and I don't have the time to explain these all and questionnaires, but some of them might not be as cross-culturally transferable as others. Next slide, please. So we took two tests that I've worked with at my time at Oxford University over 5 years. One was the Hopkins Urban Learning Test, and you can see the distribution between Indonesia and Oxford. They were very similar. And we also used the mental state examination, which distributions between Indonesia and Oxford were also quite similar. May I have the next slide? So we did research with Dr. Vidyantra Munia and Dr. Irawati Ismail in Indonesia on over 100 participants. This was in-depth research targeted, with 33% of this cohort having dementia according to our automated computerized system. They were on average 73 years of age, and half of them were women. The majority were farmers and laborers. In this cohort, we checked the reliability and validity of the HVLP and the MMSE. And we found that using the same cutoffs for the HVLP at 14.5 for total recall were the same as in Oxford, and this performance was not affected by education. However, for the mini mental state examination, which was affected by education, the cutoff had to be lower, similar to what it was like in India, but still it was affected by level of education. Next slide, please. So we then extrapolated this validation study to our larger cohort. And using this, we could predict the prevalence of dementia in the three areas. In urban, quite
we had a highly educated cohort with a majority of affluent people, there was only a 3% prevalence. And as you can see, the expected prevalence on the basis of the data in the UK in the oldest group did not occur. This is possibly the case because many of the older people migrate back to rural, cheaper areas which are more comfortable to live in, such as, for instance, Borobudur, which was a rural area where you can see that the prevalence was much higher than that expected. In the area of Sikana around Sumedang, the area was very similar to that of other countries in Europe and the US, which is between 5 to 9% in the population over 65. Next slide, please. Now, recently, a number of studies have been published by Professor Yuda Turana, who kindly shared his slide with me, and Dr. Anand Mohan. And here you can see that the dementia prevalence 10 years later in similar areas was much higher than the dementia prevalence we originally found. In fact, it was between 20 and 33%. Next slide, please. These studies use tests, used for instance the MMSE and the AMT, which might be more sensitive to the cultural and educational differences that I mentioned before, perhaps being responsible for the high and unexpected prevalence of dementia in these cohorts. Another possibility is that, of course, the number of people with dementia has exploded exponentially in these areas in the last year. Adalah kita S3-nya, maksud kita nggak ada yang S3 sih, Jan. Could you please turn your mic off? Thank you. There are a number of risk factors which predict dementia, but also the care needs of people which are unrelated to dementia, such as an older age, being of the female gender in general, having poorly paid jobs, little education, and not engaging in healthy lifestyles that can prevent cardiovascular morbidity that is associated with an increased risk of dementia. Next slide, please. This seminal paper by Professor Livingston, published in The Lancet in 2020, showed that there were different risk factors from early life, such as low levels of education and genetics, which change to becoming variables that can be affected in midlife, such as obesity, hearing loss, and physical activity, hypertension, etc. Now, exercise can also still be an important factor in late life, where we can see that engaging in many activities, including psychosocial activities, to also help reduce depression, are important in reducing the progression of old people to dementia. Next slide, please. So in Professor Livingston's paper, there were a number of interventions that she considered by increasing brain cognitive reserve, by engaging in activities through continued education, cognitive training, and exercising, increasing networks, reducing depression, reducing brain damage, and reducing brain inflammation. Next slide, please. So we investigated this in our 2005-2006 data that I've just shown you, using our validated dementia outcome. And what we found in this model, which was called the compression of needs, were that particular physical resources and psychosocial resources, such as engaging in activities, physical activities, continued education, community activities, could all reduce disease, in particular dementia risk, and high dependency needs. These we call the active aging index indicators. Next slide, please. The work by Professor Hamayani on the IFLS data of 2015 on over 4,000 people
showed very similar risk and protective variables as we found, which include an older age, low education, and being in the rural areas. Engaging little in physical exercise and social engagement, and overall poor subjective health. But she also found that chronic obstructive disease, falls, insomnia, and being overweight were associated with dependency needs, which was found in about 1 in 10 older people. Next slide, please. When we look at the different cohorts that I just mentioned, including our own, in 2006, which was again revisited in 2021, the work by Professor Handayani from 2015, which is currently being published, the work by Dr. Anand Ong in Sumedang, so a similar area as we looked at, in, which was collected in 2013 and published in 2021, and the work by Professor Yuda Tuhano, which was done in 2015 in Jogja and published 2020 on large numbers of older people. We find that the prevalence was widely different between the different areas, such as in Sumedang, where we reported a prevalence of around 7%. In the data from Dr. Anand Ong, this was 29%, so much higher. In the Jogja data, they were quite comparable, but a little higher, but the urban data were very similar. Now we found, though, regardless of this prevalence, we found the same risk factors in all these cohorts. So being of an older age, low education, and living in the rural areas. Plus in the cohorts by Dr. Anand Ong and Dr. Suyasini, with Professor Dr. Yuda, not having a job, and the female gender were also involved. Subjective health, and in univariate analysis, stroke and having diabetes was a risk factor, having had falls. The risk for falls is doubled in dementia and can make the dementia worse. These factors can be prevented by exercising, by engaging in the community activities, such as was also found in the work by Professor Yvonne, Dr. Anand Ong, and also Dr. Anand Ong found similar to our UK data, that being married protected people against the development of dementia, possibly because it reduced the sense of loneliness and unhappiness, which was also found to be a risk factor in all these studies. Eating fruit in particular and making sure the BMI stays, your weight stays normal, so you do not become underweight, is important to reduce the risk for dementia and dependency. Next slide, please. So we put up a matrix as commissioned by the Ministry of PKPBN to look at whether there were systematic differences in the district related to socioeconomic status. Next slide, please. We did this work in Kalianar district to pilot this. Next slide, please. And what we found that was that an older age reduced risk by increased risk for dependency by a factor of 4. Now, this was a small database, but what we could see that was regardless of women reaching an older age, their level of dependency needs were high from the early age of 60. They were much higher than they were of men. Next slide, please. This is very similar to work I did with Dr. Evie Arfin and Professor Catherine from APA, where we looked at SUPAS, the national data from Indonesia, and found again that women in the whole of Indonesia were much less healthy. They were reaching older age with a higher need for care. They would then often live more with their children and rely more on the children's income. They were less likely to have jobs, to read or exercise, or do the activities that were deemed to be protected, although they did engage in social activities and watch TV. Overall, their education was less.
So women have a higher risk of dementia, and we need to follow up in the current national data to see if this systematic difference in health and education increases their risk for dementia disproportionately. Next slide, please. It is important that depression and being unhappy, not satisfied with life, was such a major risk factor for the development of dementia and dependency. In our data, we found that if people feel secure, if they're more socially active, they are more happy. And when they're more happy, they are also healthier, their immune systems work better, and they're more likely to engage in social and physical activity. Next slide, please. So, Professor Tribudi, Dr. Dini Agustin, and Dr. Susiana have been training the caterers to help with activities to improve active aging in the Posyandu and the Pusat. Next slide, please. So if we look at the different districts we investigated in Jakarta, there are many systematic differences associated with regional disparities. Exercise and reading were protective factors in Jakarta, but as I said, our population there was affluent with better diets. There were more care homes, there was better medical care and better access to hospitals. In rural Sitanga around Sudan, people reported to do quite heavy labor, even in old age, and people complained more about subjective health, but actually were in better health and less likely to be dependent on others. This is possibly because they were more likely to live with their spouse and receive help from neighbors. So the impact of their poorly perceived subjective health would be less on the actual care needs. In rural Borobudur, there was insufficient access and uptake to medical care. People were much less likely to do exercise and other activities and to take medication. They did not live so much with their spouses, but with relatives, but they tended to do the activities of daily life by themselves, despite quite high care needs, due to the cultural differences. Next slide, please. So the active aging components has different aspects, such as engaging in the physical exercise, being part of a community, but this has to be meaningful and enjoyable. The family can help support the caterers with health, taking the elderly to health checks, looking at the nutrition, the knowledge transfer, and this can be helped it within the community centers to provide a sense of security, safety, and knowledge. Next slide, please. So as I said, and I would like to introduce the next speakers who will be talking about the effects of nutrition. Older women, as I said before, have a higher risk of dementia, in particular Alzheimer's disease, which is the most common one, with a slow gradual decline. We don't know why this is, but next slide, please. After the menopause, women have much lower levels of sex steroids, such as estrogen. Next slide, please. And estrogens can help stimulate the brain flow. It can help stimulate the branching of the dendrites, protect against oxidative stress, and influence many of the factors that help the brain cells survive. Next slide, please. So with this loss, possibly they become more sensitive to the risk for dementia. Perhaps we can use phytoestrogens, plant-based estrogens, to offset the loss of estrogens in women because they chemically have the same structure but carry less risk for the cancers that are associated with long-term estrogen use. Next slide, please. So already in 2007, we published the data on tofu intake increasing risk for dementia in the older population, but tempeh intake, particularly in rural women, reducing the risk for dementia. And when we told people to substitute the tofu for the tempeh intake, which because of its fermentation contains many other compounds, including folate, which is very important for brain protection, we found that the risk was reduced 2 years later in the people who ate more tempeh.
This was published in 2011. Later studies by our compatriot Eastern Xu Shen and Mina Somi also found that tofu by itself, so not fermented phytoestrogen, increased the risk in the older people, but not in people in midlife. So this relationship needs to be further investigated. Next slide, please. Excuse me, your time is 5 minutes left. Yes, I'm at my conclusion. So the HVLP and MMSC combined are very good for sensitivity and specificity of dementia, where the HVLP is independent of education, but not the MMSC or AMT. And if these are used by themselves, they can overestimate the rate of dementia in the rural areas, but this needs to be further investigated. The HVLP test, it can respond to treatment effects for the interventions. We found effects on exercise and activities in elderly with and without dementia, of soy, of hormones, and other nutrition, such as fruit. And it can be used as a baseline screening to save time and money. So the research that I've shown you so far shows that staying physically active, doing physical exercise, engaging in other psychosocial community activities, maintaining a healthy weight to prevent frailty, and eating well, such as tempeh possibly, but certainly eating fruit, is important for independence in aging and to prevent dementia. Next slide, please. I would like to acknowledge all the people who I've mentioned before and those who have not, such as the people from the University of Oxford, Nottingham, and Cambridge, including Professor Bray and Professor Blossom, all of the staff of our collaborations in Indonesia. And the slide you can see here is our first staff we used for our first project with my wonderful first combined PhD student, Amina Yusuf. Next slide, please. I'd also like to acknowledge all the funders who have funded our projects throughout the year, such as the British Council, the Newton Trust, Alzheimer's Research UK, and all the others. And I would like to thank you very much for your attention to be with us today. Thank you very much. Mute. Masih mute, Bu. I'm sorry. Thank you very much, Professor Ivo Gopos, for your interesting presentation and punctual time. Now, please welcome Professor Yuda Turana. Professor Yuda Turana, are you in? Oh, yes. Good evening. Thank you. Oh, okay. Let me share your short CV first, right? Professor Yuda Turana is a professor of neurology from School of Medicine at Atmajaya Catholic University. And as a former dean, School of Medicine at Atmajaya Catholic University, and then chairman of Indonesian Society of Gerontology, chairman of Neurogeriatric Study Group, PERDOSI, and former president of Indonesia Society of Hypertension, senior researcher at STRIDE Dementia Project, lead country researcher in IDFA for WHO Dementia Research Project, consultant researchers at NCD Study Cohort Ministry of Health, Republic of Indonesia, and Board of Trustees of Alzheimer Indonesia, and also visiting lecturer of Global Brain Health Institute, University of California, San Francisco, and focal point of WHO dementia and medical scientists advisory panel committee. So many professional expert for you. Okay, Professor Yuda Turana, time is yours.
Yeah, thank you, Budini, for the introduction, and thank you also for the all committee that already invited me in this very wonderful event. So I will share the PPT in English, but I apologize if I speak in Bahasa. Thank you. Okay. This is my topics about the brain health and nutrition, but I will focus on Alzheimer's disease. So I apologize to Prof. if I speak in Bahasa, but all the PPT is in English. Jadi malnutrisi itu satu problem kalau kita berhadapan dengan lansia, tapi saya fokus pada pasien dengan demensia gitu. Mungkin kita persamaan persepsi dulu yang disebut dengan malnutrisi di sini, tentu definisi secara umum adalah nutrisi yang inadekuat, bisa over atau bisa under nutrition gitu ya. Nah, kenapa kita bicara tentang malnutrisi gitu ya? Karena masuk ke kotak yang ungu ini gitu ya. Karena kalau kita bicara under nutrition, kita bicara nanti frailty, kemudian mobilitas yang berkurang, kemudian resiko jatuh begitu ya, dan juga mortalitas yang tinggi gitu ya. Nah, memang dalam berbagai studi baik over sama undernutrition itu bisa sebagai sebab demensia, bisa sebagai akibat gitu ya. Tapi memang kalau kita mungkin lihat banyak literatur luar gitu ya, kalau di midlife memang overnutrition, obesity sebagai faktor resiko gitu ya. Tapi kalau pada demensia seringkali memang akibatnya adalah undernutrition gitu. Tapi sekali lagi, baik overnutrition maupun undernutrition itu bisa sebagai risk factor atau bisa juga sebagai outcome dari demensia. Nah, memang proporsinya cukup tinggi gitu ya. Kalau kita bicara lansia yang dirawat di rumah sakit misalnya, itu hampir 70% mengalami undernutrisi. Jadi artinya bisa dua arti. Karena kan kalau yang dirawat di rumah sakit pasti berhubungan dengan penyakit ya. Kalau bicara penyakit pada lansia kan penyakit kronik gitu ya. Jadi undernutrisi bisa sebagai sebab penyakit kronik misalnya ya. Sebagai contoh bahwa undernutrisi misalnya imunitas menurun cenderung untuk pneumonia gitu ya. Tetapi pneumonia sendiri bisa menyebabkan undernutrisi gitu ya. Tapi kalau dalam lansia yang tinggal di rumah itu dari data ini tentu yang di luar gitu ya. Itu sekitar 10%. Nah, ini mungkin satu penelitian yang kita lakukan di Atmajaya, di sini ada Prof. Ipon mungkin yang menjadi lead-nya. Mau menunjukkan bahwa kalau kita bicara sarkopenia pun yang berat, severe sarkopenia, one of the risk factor adalah masalah nutrisi gitu ya. Selain tentunya gender, diabetes mellitus maupun disability, tetapi menjadi catatan bahwa nutrition intake one of the major risk factor. Nah, saya coba mengambil satu gambar ilustratif, mungkin yang bisa menggambarkan kalau kita bicara lansia dengan demensia, dengan cognitive impairment, itu bisa sebagai faktor resiko di sini ya. Padahal dia kan sebenarnya membutuhkan banyak nutrisi, tapi biasanya intake kurang, kebutuhan meningkat. Tapi konsekuensinya ya, nanti berat badan menurun, defisiensi nutrisi juga mengakibatkan satu cognitive impairment. Nah, dalam konteks demensia, saya coba menggambarkan, ini saya coba kasih warna gitu ya supaya lebih menarik gitu ya. Kalau kita bagi menjadi tahap preklinik atau early stage, kemudian mild, moderate, hampir setiap tahap itu berperanan terhadap masalah nutrisi. Misalnya pada tahap awal, kita tahu dari berbagai penelitian yang dilakukan ya bahwa di tahap awal demensia itu sudah terjadi gangguan olfaktori gitu ya, penciuman, penghidup gitu ya. Kemudian taste juga berkurang. Tetapi juga kalau udah masuk yang mild atau moderat itu ada gangguan atensi,
gangguan executive function gitu ya. Dulu mungkin kalau terutama lansia wanita kan menyiapkan makanan dari mulai belanjanya itu udah mulai terganggu, tentu akan mempengaruhi apa penyediaan makanan yang nutrisi tinggi gitu ya. Kemudian juga misalnya pada tahap lanjut itu terjadi agnosia, ada behavior problems ya, wandering, agitasi, tentu akan mempengaruhi juga aspek nutrisi gitu ya. Sampai pada tahap yang lebih berat, misalnya ada disfagia, gangguan menelan, atau bahkan menolak untuk makan dengan berbagai sebab yang tidak jelas gitu ya. Jadi dari mulai tahap awal, tahap menengah maupun tahap akhir bisa mengganggu nutrisi gitu ya. Nah, memang olfaktori ini dari berbagai penelitian termasuk yang dilakukan di Atmajaya, salah satu studi bersama teman-teman di Australia, memang odor identification ini sebagai gejala awal dari proses gangguan kognitif. Nah, pada kesempatan ini yang singkat ini gitu ya. Namun nanti Bapak Ibu teman-teman semua gitu ya bisa mengunduh secara gratis, secara free di Google gitu ya, yang pernah dikeluarkan oleh Alzheimer Disease International. Bukunya sangat lengkap gitu ya. Kalau sempat membaca yang full lengkapnya itu halamannya banyak banget gitu ya. Tetapi juga di publikasi yang dua, yang executive summary-nya. Ini seingat saya ini tahun 2019. Nah, saya coba share mungkin beberapa keywords dari executive summary, apa hubungan antara nutrition and dementia. Yang pertama, bahwa memang kalau kita bicara people with dementia, undernutrition is particularly common, gitu ya. Itu progresif dengan biasa penurunan berat badan, bahkan mendahului gejala daripada onset demensia, gitu ya. Kemudian tadi bicara undernutrisi, ini bicara obesity, ini juga evidence cukup kuat in midlife gitu ya, menjadi risk factor. Kalau obesity pada lansia yang lanjut terhadap demensia malah hubungannya tidak terlalu jelas gitu ya. Cuma menjadi penting khususnya di Indonesia yang sering ditanyakan dalam praktis hari-hari, dalam di medsos juga begitu ya. Banyak suplemen kan dijual gitu ya yang isinya kayaknya kesannya makin banyak, makin manfaat gitu ya. Tapi dalam konteks kaitan tentang kognitif, sudah disampaikan di sini, yang saya kuningkan, no clear or consistent evidence to support a causal protective role of vitamins, including yang B6, B12, B12, even vitamin C, or E, atau folat, atau omega. Gitu. Kalau konteksnya untuk mencegah demensia, atau konteksnya untuk memperlambat penurunan kognitif, jawabannya adalah no clear or consistent evidence. Nah, kemudian di sini memang intinya diet yang sehat gitu ya. Isi piringku mungkin kalau di Indonesia begitu ya, kurang lebihnya tinggi serat gitu ya. Ada protein di sana, buah-buahan, sayur-sayuran, itu buktinya cukup kuat menurunkan resiko cognitive decline dan demensia gitu ya. Jadi bukan suplemen. Kemudian memang kalau kita bicara demensia, penyakit demensia sendiri kita tahu, apalagi kalau kita bicara Alzheimer, itu ada gangguan dari sentra regulasi, dari nafsu makan. Kemudian juga metabolisme terganggu. Ini yang bisa mempengaruhi intake. Dan di sini disampaikan, memang di dalam konteks demensia sebagai penyakit, sebagai satu disease yang mengganggu kognitif dan behavior, itu diingatkan bahwa eating atau makan is a social activity. Jadi approach to masalah makan pada demensia not just only for with the pharmacologic treatment but also with the social intervention. Selalu diingatkan, seringkali lansia ini nggak mau makan, sebenarnya pendekatannya bukan dengan pemberian obat nafsu makan. Nanti kita lihat di evidence base-nya juga nggak kuat kita menganjurkan obat untuk appetite gitu ya. Tetapi bagaimana pendekatan makan itu penting. Saya contohkan, mungkin sebagai contoh, bahwa misalnya pada lansia yang nggak mau makan, nih, seringkali anaknya 4, gitu ya, semua nimbrung, tuh. Yuk makan, supaya sehat, supaya berat badannya nambah. Kita membayangkan bahwa kita pun makan, sebenarnya kalau dilihati oleh 4 orang dan dikomentari makannya, justru nggak mau makan.
yang harus dilakukan itu sebenarnya makan bareng-bareng, karena sekali lagi eating is a social activity. Saya agak cepat-cepat karena waktu terbatas. Oh, ini freeze sih. Sorry. Maaf, saya agak freeze. Saya tutup dulu. Saya share ulang. Sorry. Oke. Maaf, sebelumnya. Nah, saya share ulang lagi. Nah, ya. Dan ini penting disampaikan bahwa undernutrisi pada demensia itu kompleks dan multifaktorial. Jadi memecahkan masalah intake ini pendekatannya berbagai hal, termasuk dengan sosial intervensi tadi ya, pendekatan perilaku. Nah, baru penting pada tahap akhir demensia itu ada gangguan menelan, begitu ya. Tentu pada gangguan menelan ini perlu bantuan dari speech therapy misalnya ya, dan kemudian nanti bisa diajarkan ke caregivernya bagaimana melatih menelan. Pada keadaan yang cukup berat, tentu bukan hanya latihan, tetapi mungkin perlu ditambahkan pemberian NGT gitu, nasogastrik untuk intake makanannya pada kasus yang berat. Mengenai PEG ini masih kontroversi gitu ya, banyak pengalaman positif, tetapi juga ada pengalaman negatif gitu yang kebetulan barusan terjadi tadi pagi. Nah, jadi kembali lagi kalau kita bicara diet, sebenarnya ini masalah multidimensional. Maksudnya begini, bahwa saat seseorang makan nasi dengan kerupuk, bukan hanya soal nasi kerupuk mempengaruhi nutrisi, tetapi di balik nasi kerupuk itu sebenarnya banyak aspek terselubung ya, dari soal kemiskinan, dari soal stresor yang lebih berat, itu dari soal masalah ekonomi yang rendah, dan biasa juga penyakit-penyakit infeksi lebih banyak pada individu tadi gitu. Jadi soal nasi dan kerupuk itu menggambarkan multidimensi, bukan hanya masalah soal makanan, tetapi masalah aspek ekonomi, masalah sosial, dan masalah health kesehatan lainnya gitu ya. Dan saya mau menggambarkan di sini secara singkat, nanti teman-teman kalau butuh slide-nya ada di panitia gitu ya, bahwa kalau kita bicara dietary patterns dan kalau kita bicara cognitive decline di sini, ini sebenarnya satu proses yang banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya. Jadi kalau untuk mempengaruhi kognitif itu banyak faktornya, dietary patterns itu salah satunya gitu. Tetapi tentu banyak faktor-faktor lain gitu. Jadi itu yang disebut dengan multidimensi, dan penyebab gangguan kognitif dihubungkan dengan diet, tentu mekanismenya dari berbagai sebab ya begitu. Nah, mungkin nanti akan dibahas oleh Prof. Ipon bahwa dalam konteks sekarang juga nutrisi mempengaruhi kognitif itu lewat dengan mikrobiom atau juga disebut nanti dengan probiota gitu, bahwa ternyata ada yang disebut dengan brain gut axis gitu ya. Prof. Ipon mungkin akan menyampaikan lebih dalam, ada dua penelitian kita begitu ya, proyek 3 tahun dari Dikti gitu ya, mengenai tempe dan kandungan probiotik dari tempe yang mempengaruhi kognitif gitu ya. Full paper nanti bisa diunduh di Frontiers in Aging Neuroscience. Nah, sebagai tambahan bahwa bicara nutrisi bisa mempengaruhi kognitif, tetapi di sini saya sampaikan juga bahwa otot yang berkurang, jumlah dan kualitas otot yang berkurang itu juga mempengaruhi secara langsung kognitif gitu ya. Dan dari berbagai studi, sebenarnya bahwa loss of muscles itu menginduksi loss of brain cells juga. Ini akan mempredik demensia progression. Gitu ya. Jadi artinya, kalau kita bicara nutrisi, di tengah diskusi yang panjang lebar, nutrisi mana yang bisa berpengaruh kepada otak langsung, tetapi juga kita harus diskusi sebenarnya nutrisi-nutrisi mana yang bermanfaat untuk otot kita. Begitu. Jadi tentu nanti akan tersangkut dengan protein, terkait dengan activity daripada otot, gitu ya. Karena ternyata mempertahankan otot bugar itu membuat otak juga bugar. Dan ini penelitiannya cukup banyak, gitu ya. Baik yang dilakukan di teman-teman di luar, gitu ya, seperti ini bahwa kekuatan otot sebagai faktor resiko daripada demensia, gitu ya. Dan juga mungkin di penelitian di Atmajaya oleh Prof. Ivon begitu ya, bahwa hand grip mewakili kekuatan otot itu berpengaruh terhadap kognitif. Jadi kaitannya adalah kalau kita bicara nutrisi,
pikirkan bahwa nutrisi yang baik untuk otot kita juga berpengaruh terhadap otak kita. Ini saya skip dulu. Nah, kita masuk kepada slide-slide terakhir, mungkin yang menjadi penutup di waktu yang terbatas. Saya langsung masuk ke guideline pada nutrisi. Apa sih fakta-faktanya terhadap nutrisi ini, gitu ya? Jadi yang bisa disampaikan di sini, pertama memang penting kalau pada kasus lansia, khususnya demensia, itu harus dilakukan screening mengenai adanya malnutrisi. Gitu ya, tentu banyak tools-tools screening ya yang bisa diaplikasikan. Kemudian juga penting pemeriksaan mengenai berat badan. Gitu ya. Jadi berat badan ini termasuk tanda vital, gitu ya, yang harus dilakukan secara kontinu, gitu ya. Kemudian diingatkan kembali bahwa masalah makan itu masalah social activity, sehingga pendekatan edukasi, pendekatan sosial, pendekatan intervensi perilaku itu penting. We do not recommend the systematic use of appetite stimulant. Jadi penambahan nafsu makan itu sebenarnya nggak terlalu direkomendasikan, begitu ya. Mungkin hanya pada kasus-kasus yang spesifik dengan indikasi yang jelas, gitu ya. Kemudian tentu pendidikan caregiver sangat penting, begitu ya. Kemudian hindari juga apa pembatasan diet, gitu ya, karena mungkin terbawa pada masa muda, gitu ya. Wah, ingin berat badannya supaya nggak naik, gitu ya. Diet atas indikasi menjaga berat badan, begitu ya. Itu sebenarnya tidak terlalu dianjurkan, gitu ya. Pada bicara pasien dengan lansia dengan demensia. Nah, ini penting berbagai poin dari poin 10 sampai 10G gitu kayaknya nggak ada yang rekomend ya, baik omega 3 gitu ya, for correction of cognitive impairment or prevention for of further cognitive decline, baik B1 juga ya. Itu we do not recommend gitu ya, dari guideline Eropa ini ya, dari nutrisi, dari apa guideline evidence yang cukup kuat, termasuk B6, B12 gitu ya. Bahkan yang vitamin E gitu ya, itu evidence cukup kuat gitu, tidak dianjurkan untuk prevention correction of cognitive decline gitu ya. Selenium, kemudian copper, vitamin D, kalau bicara cognitive decline ya. Saya nggak bicara untuk indikasi penyakit lain. Ini kalau bicara sekali lagi untuk cognitive decline. Nah, sedikit sebelum penutup, bahkan tadi vitamin E, itu kita selalu bicara, oh high dose. Memang kalau penelitian, dulu ada penelitian untuk Parkinson, itu penelitian pakai high dose. Ya. Tetapi juga evidence-nya nggak kuat, tetapi malah pada meta-analisis gitu ya, menunjukkan high dose vitamin E, yang disebut high dose nih lebih dari 400, gitu ya, may increase all cause of mortality. Ini sebagai catatan. Itu mungkin, dan satu lagi yang penting di sini, untuk meningkatkan nutritional status, oral nutritional supplement itu masih direkomendasikan. Tetapi kalau bukan untuk indikasi yang, wah ini karena kognitif yang menurun, dikasih deh suplemen karena mengandung vitamin E, karena B1, B6, itu sebenarnya tidak direkomendasikan. Itu. Dan mungkin kesimpulan bahwa mikronutrien dan makronutrien, protein, energi, deficiency are common in dementia and Alzheimer's disease. Kemudian loss of body weight, itu suatu penyebabnya karena kompleks multifactorial determinants. Vitamins, ini quote-unquote ya, for people with dementia for prevention or correction of cognitive decline, ini masih low evidence ya untuk kita anjurkan. Dan dietary advice, nutrisi itu selalu melalui konsultasi dulu ya dengan bahan-bahan yang ada, baru boleh dilakukan oral nutritional supplement. Itu juga dikasih catatan, jangan sampai terlambat juga gitu ya. Jadi bisa dilakukan secara paralel. Itu mungkin, nah sebagai penutup mungkin saya mengendorse sedikit itu tanggal 24-25 itu ada acara demensia nasional, itu mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung. Terima kasih, thank you for attention and hope this presentation beneficial for all of us. Thank you. Terima kasih, Bu Dini. Thank you very much, Prof. Yuda Turana, for your great presentation. Very important for us to look at together. Finally, we come to our pro-ikan that will be led by Dr. Laila Ulfa.
For all participants, please hold your question. We have the special session for question and answer. Let me share a short CV for Dr. Laila Ulfa. Dr. Laila Ulfa is a lecturer of program Public Health Study Program, Universitas Merpati Indonesia, and also Nutrition of Public Health, Lecturer of Public Health Nutrition at Faculty of Health Science, Universitas Merpati Indonesia, and Organizing Committee for the Indonesian Public Health Association. She was graduate from Public Health Sciences, Universitas Indonesia. And her research field is public health nutrition and elderly. To Dr. Laila Ulfa, time is yours to lead the panel session. Yes. Thank you, Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank to Professor Tribudi as president of university for giving me the opportunity as moderator for this webinar. The honorable all speakers and also all participants, thank you for joining in this webinar. And we have already more than 300 participants in here, yeah, and some participants join on YouTube. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I am Laila Ulfa, and I am going to be the moderator today. And this session will discuss a very interesting topic. It is about dementia. And as we know, that the topic today is healthy aging and dementia prevention. Maybe some of us are more familiar with the term pikun, ya. Sering lupa, ya. Apa namanya? Kadang-kadang lupa, ya. Pikun. But from previous speaker, we have got a lot of knowledge about dementia. And in this session, we will discuss nutrition and healthy cognitive function to prevent dementia, and how the effect of tempeh on cognitive function. I think tempeh is the favorite food of Indonesian people, and our speakers will explore it. Okay, besides that, we will also discuss how to take a good health care to prevent dementia in the last session. Will be delivered by Dr. Dedi Nugroho. Okay, we have four speakers who are already with us. We have Dr. Atik Ridawati, Professor Dr. Yvonne Suzy Handajani, Dr. Lili Indrawati, and Dr. Dedi Nugroho. Okay, I'm going to do our presentation until the next 1 hour. And all the speakers will talk for around 15 minutes. And after four speakers have presented their topic, we will discuss them for about 15 minutes. And all the participants can ask questions by typing in the chat room. Yeah, and I'll read to each speaker. Well, ladies and gentlemen, now we allow me to welcome the first speaker, Dr. Atik Kridawati, to deliver her presentation. The topic is tempeh and cognitive function. Before the presentation begin, I read the profile of Dr. Atik briefly. She is Bu Yuna. Could you share? Yeah, thank you. Yeah, Ibu Dr. Atik is an associate professor of
public health and nutrition in the public health graduate program Universitas Trisakti Indonesia, and now she is also as a director postgraduate program. And she did her PhD in human nutrition science from IPB, and her dissertation about tempeh related to cognitive function. So Dr. Ati will present the topic based on her research. And she also has a research collaboration with Prof. Eve Hugerfoss from UK from 2018 until now. Yeah. And she ever got an award from research award in 2010 from the Higher of Education Ministry, the Republic of Indonesia, to attend a sandwich course at Laboro University. And she produced so many publications in a reputable international journal. Okay, Ibu Dr. Ati, are you ready? Yes. Yeah. Yeah, you have 15 minutes to present your paper. So please. Thank you, Bu Ulfa. Share screen tolong Mbak Yuna. Yeah. Bu Yuna, please. Mas Izzy. Ini share Bu Dr. Ati. Screen share presentation. I will try share. Sudah terlihat, Ulfa? Sudah tampil, Bu. Bagus. Thank you for the time my presentation in bahasa, but my PPT in English. Ya, pagi ini saya akan membahas terkait tempe dan fungsi kognitif. Ya, tadi Prof. Yuda dan Prof. Ivo Gervos sudah menyampaikan terkait bagaimana arti aging dan terkait demensia. Awalnya kenapa saya tertarik dengan penelitian tempe dan demensia ini? Karena demensia itu merupakan kasus atau prevalensi yang cukup besar di yang terjadi pada lanjut usia, dan salah satu gejalanya adalah gangguan kognitif atau gangguan memori yang merupakan simptom dari preklinis untuk Alzheimer disease, yang salah satu tipe yang umum pada gejala demensia. Kemudian terlihat bahwa ada prevalensi Alzheimer disease itu juga sekitar 1,5% pada usia 65 tahun. Dan akan menjadi dua kali lipat setiap 4 tahun, dan pada usia 80 tahun itu ternyata sekitar 30% itu menderita demensia. Sehingga apa sih yang bisa mencegah terjadinya demensia tersebut? Ya, ini mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh juga bahwa untuk kasus demensia pada negara berkembang dan di negara maju itu ternyata
peningkatannya itu sangat berbeda ya. Jadi pada negara berkembang itu kasus demensia itu lebih tinggi dibanding di negara maju. Sehingga kita bagaimana cara menekannya agar tidak menjadi lebih besar lagi. Ya. Nah, ini salah satu penyebab kenapa sih demensia itu juga dari hasil penelitian ternyata untuk Alzheimer sendiri banyak terjadi pada perempuan dibanding pada laki-laki. Karena memang pada perempuan itu pada saatnya dia akan menopause dan terjadi penurunan estrogen. Salah satu yang apa namanya salah satu risikonya dia akan mengalami penurunan kognitif. Nah, faktor risikonya apa? Bisa tadi kan Prof. Ida juga sudah menyampaikan dan Prof. Iv itu salah satu faktor risikonya adalah usia, kemudian pendidikan, culture, kemudian status kesehatan, itu meliputi obesitas, hipertensi, diabetes, ya, kemudian ada penyakit jantung, kemudian penurunan estrogen, terus adanya operasi, apa namanya, menopause dini, kemudian untuk proteknya apa? Proteknya bisa meningkatkan aktivitas apa, fisik dan sosial. Kemudian bisa juga dengan memberikan gizi yang baik, yaitu meningkatkan folat, B12, B6, dan antioksidan. Walaupun tadi tidak dianjurkan untuk diberikan suplemen ya, tapi diberikan dalam bentuk pangan. Dan ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa bisa juga dengan menggunakan terapi suli hormon atau hormon replacement terapi. Ya, ini bisa menggunakan secara sintetik yaitu etinil estradiol dan bisa juga menggunakan secara alami yaitu dengan pita estrogen. Tadi Prof. Yves juga sudah menyampaikan secara singkat. Nah, ini efek estrogen terhadap tubuh kita. Jadi salah satunya adalah sebagai neuroprotection. Sehingga bagaimana pada saat kita menopause itu tetap stabil ya. Jadi neuroproteksinya bagus gitu. Nah, salah satunya tadi kan bisa menggunakan fitoestrogen. Nah, di Indonesia sendiri kita bisa ada tuh fitoestrogen itu kan berarti dari apa estrogen yang dari makanan ya, dari tumbuhan. Nah, salah satunya bisa dengan menggunakan tempe dan tahu sebagai penghasil fitoestrogen tadi. Nah, tempe ini merupakan, pasti kalau kita di Indonesia sudah tahu ya, tapi kalau yang dari luar mungkin agak asing, jadi tempe itu merupakan fermentasi dari produk dari kedelai yang telah difermentasi. Ini contoh dari tempe yang bagus, yaitu tempe kita yang diproduksi oleh rumah tempe. Jadi ada di Bogor, ini penelitian saya menggunakan tempe kita ini. Memang sudah terstandar dari mulai pembuatannya dan sampai pada apa kemasan itu sudah terstandar yang bagus. Ya. Nah, kenapa kita menggunakan tempe? Karena tempe itu merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang memang banyak dikonsumsi ya dari produk soy food ya. Jadi di sini tempe menduduki urutan pertama. Jadi ada tempe, kemudian tahu, kemudian kecap, oncom, tauco dan susu kedelai. Jadi di sini ternyata tempe cukup tinggi sehingga untuk intervensi ini sebetulnya tidak termasuk bahan yang bukan toksik ya. Dan kita tidak perlu untuk apa namanya untuk yang di masyarakat yang biasa mengonsumsi tempe itu kita tidak harus memiliki effort yang tinggi untuk agar menyukai tempe ini gitu kan. Jadi diharapkan nanti pada waktu intervensi ke manusia itu bisa diaplikasikan dengan baik dan apa namanya tanpa kendala ya, diharapkan seperti itu. Nah, ini
adalah kandungan tempe sendiri. Jadi dari hasil penelitian, ternyata kandungan tempe dan tahu kita bisa membandingkan karena yang terbanyak konsumsi soybean adalah tempe dan tahu, sehingga saya akan bandingkan bagaimana perbandingan antara tempe dan tahu untuk konten dari isoflavon dan vitamin yang ada di dalamnya. Jadi isoflavon ini dalam hal ini saya memeriksa atau menganalisisnya dengan jenis ten, itu untuk tempe itu 50,558 miligram. Nah untuk tahu 19,923. Dari sini kelihatan bahwa tempe lebih tinggi dibanding tahu. Nah isoflavon sendiri merupakan salah satu bagian dari fitoestrogen tadi. Nah, kemudian ada folat. Di dalam tempe kita ada folat, walaupun non konsisten ya, tadi Prof. sudah sampaikan, tetapi ini ada dalam pangan ya. Jadi kita lihat untuk yang folat sendiri di tempe ada. Dan tahu ternyata mungkin ada, tapi tidak terdeteksi pada waktu penelitian. Kemudian vitamin B6. Vitamin B6 juga ada dan lebih tinggi dibandingkan tahu. Vitamin B12 juga ada. Ini memang vitamin 12 di tahu juga ternyata tidak terdeteksi. Nah proteinnya ternyata lebih tinggi di tahu. Ya, ini ada beberapa riset tempe dan tahu. Jadi saya hanya membandingkan tempe dan tahu aja pada fungsi kognitif di manusia. Jadi ada beberapa penelitian bahwa di salah satunya di Honolulu Asia Aging Studies, jadi memperlihatkan bahwa konsumsi tempe itu memiliki hubungan dengan adanya gangguan kognitif ya dan kerusakan pada otak pada lanjut usia. Jadi kalau konsumsi terlalu banyak mungkin bisa mengakibatkan seperti ini. Dan di Indonesia ternyata juga tadi Prof. Gurfos juga sudah sampaikan bahwa untuk yang konsumsi tahu ternyata 30% terjadi penurunan. Saya pegang ya memang sudah. Kenyataan di riset ini kan kita ada di objektif. Sedangkan untuk yang tempe dia ada peningkatan kognitif sekitar 20% yang konsumsinya. Jadi ini untuk partisipan yang di atas usia 68 tahun. Ya, pada usia yang berbahaya itu di sini juga Prof. Kif meneliti juga bahwa pada usia parubaya wanita Indonesia itu optimal level jenis ten itu berhubungan dengan memori yang cukup bagus ya lebih baik. Kemudian folat juga ternyata dapat berpengaruh negatif. Atau dapat mengurangi pengaruh negatif penurunan estrogen pada wanita. Dan folat dan kobalamin defisiensi itu berhubungan dengan dementia. Ya walaupun ini ada beberapa penelitian yang ternyata hasilnya juga berbeda juga ya, tapi ada beberapa yang hasilnya positif. Jadi memang ini masih perdebatan. Nah, kemudian penelitian riset untuk tempe pada kognitif, fungsi kognitif di tipe seperti apa, karena ini yang saya lakukan. Jadi saya melakukan penelitian ini dari tahun 2010 bersama Prof. Tri dan Prof. Ivo Gervos. Jadi dari tahun 2010 saya dapat grant dari UI, ini meneliti untuk tikus dengan usia 3 bulan dan 6 bulan. Kemudian di ovarektomi hasilnya seperti apa. Nah kemudian lanjut lagi ke tikus usia 1 tahun. Usia 1 tahun hasilnya seperti apa? Jadi pada itu pun di ovarektomi sehingga dibuat menopause. Hasilnya seperti apa? Nah, ini penelitian ini berlangsung terus sampai saat ini kami masih berlangsung penelitiannya dan baru mau menuju ke manusia. Ya. Jadi ini penelitiannya yang di tikus ini yang usia 1 tahun. Jadi sebelum dilakukan penelitian, tikus ini dibuat menopause, yaitu dengan cara di ovarektomi, kemudian makanannya juga terjaga ya. Jadi kita
kontrol betul dan intervensinya selama 2 bulan. Ini ujinya waktu itu ya, jadi masing-masing tikus di satu kandang. Ya. Kemudian titik poin observasinya atau pengamatannya yaitu pada sebelum overectomy itu sebagai baseline 1, kemudian 3 bulan setelah overectomy itu sebagai baseline 2, kemudian intervensi 2 minggu itu sebagai kita diekuvalenkan kalau di manusia itu sekitar 10 bulan ya, dan 5 minggu itu sekitar 25 bulan dan 8 minggu itu sekitar 45 bulan kalau kita penelitian di manusia, dan masing-masing grup diacak ya, diambil secara acak untuk apakah dia masuk ke dalam apa kelompok tempe, tahu. Kemudian untuk kontrol positif saya menggunakan estradiol ya, jadi pakai menggunakan estradiol. Kemudian kontrol negatifnya menggunakan casein. Ini tikus yang saya pakai untuk penelitian, jadi di overectomy, dan untuk fungsi kognitif saya menggunakan labirin atau mes. Ya, ini untuk analisa ELISA-nya, yaitu untuk menguji estrogen dan beta amyloid yang ada dalam serum. Ya, dari hasil analisis penelitian ini. Anti, I'm sorry. Ya, ya. Your time is up. I'm sorry, I forget to remember you. Ya. Yeah. Continue. Yeah. It's okay. Yeah. 1 minute. Okay. Thank you. Maybe, yeah. Okay. Yeah. Jadi dari hasil penelitian untuk serum estradiol yang ada di dalam serum ini, masing-masing kelompok intervensi ini kita ada 4 kelompok, yaitu kelompok tempe, tahu, estradiol, dan casein. Ini ternyata setelah overectomy yaitu pada baseline 2 itu naik pada posisi yang paling tinggi itu tetap pada yang mengonsumsi tempe. Jadi walaupun pada minggu kelima ternyata memang ada penurunan, tetapi kalau dibandingkan dengan kelompok lainnya, tempe masih jauh lebih tinggi dibanding yang lainnya. Ya, bagaimana dengan kognitif, fungsi kognitifnya? Nah, untuk fungsi kognitifnya juga sama. Ternyata setelah baseline, setelah overectomy itu mereka naik ya, naik hampir semuanya naik. Tetapi tempe, kelompok tempe ini memiliki fungsi kognitif paling tinggi dibandingkan dari kelompok lainnya, yaitu kelompok tahu, estradiol, dan casein. Jadi yang pertama adalah tempe, kemudian disusul oleh di sini tahu ya, tetap tahu, kemudian estradiol dan casein. Karena ini casein ini sama sekali tidak ada estrogen tambahan ya. Kalau estradiol jelas itu adalah sintetik ya. Walaupun kalau secara hasil dari penelitian, kalau yang menggunakan hormon replacement terapi itu setelah 4 tahun dia akan lebih rentan terhadap cancer. Ya. Kemudian untuk serum beta amyloid. Untuk serum beta amyloid ternyata tempe paling rendah, karena memang semakin tinggi beta amyloid semakin rentan atau semakin berisiko terkena Alzheimer tadi ya, atau demensia. Ya, ini jadi yang paling rendah adalah tempe. Jadi paling bagus adalah tempe untuk beta amyloid yang ada di serum setelah 8 minggu intervensi. Ya, jadi dari hasil penelitian ini kita dapat simpulkan bahwa kandungan gizi dan isoflavon pada tempe itu lebih tinggi daripada tahu. Dan tempe itu merupakan memiliki positif atau pengaruh positif ya, jadi kecenderungan bagus untuk meningkatkan fungsi kognitif, meningkatkan serum estrogen, dan menurunkan beta amyloid pada tikus yang di-overectomy. Dan tempe juga kemungkinan bisa menjadi suatu alternatif ya
untuk replacement hormon terapi pada wanita yang di overectomy. Ya, acknowledgement ini kami dapat hibah penelitian itu dari British Council, kemudian dari Newton Fund, dari Kementerian Pendidikan, dan kami juga bekerja sama dengan Papua University dan IPB. Ya, ini tim MP kami sudah bekerja dari tahun 2010 sampai sekarang. Terima kasih. Thank you. Dan ini adalah produk kami, Nutri Tempe, yang akan kami berikan kepada lansia yang atau lansia dan pralansia untuk pendidikan kami selanjutnya. Terima kasih. Ya. Yeah. Alright, thank you very much, Dr. Atik. Excellent presentation. So we knew that the contents of nutrient on tempe has a good effect on cognitive function and also hormones, especially in women. Thank you very much, Dr. Ati, for this knowledge. Okay, ladies and gentlemen, would you please to stop your screen share, Bu Ati? Yes, thank you. Okay, ladies and gentlemen, now we invite Professor Dr. Yvonne Susi. Hello, Prof. Yvonne, are you in? Hello, Prof. Yvonne. Sorry. Yes, thank you. Okay, Prof. Yvonne will talk about tempe and probiotic. Yeah, before the presentation begin, I am going to read the profile. Yes, as we see on the screen, Prof. Yvonne is a professor at the Atmajaya Catholic University of Indonesia. And she got her PhD from the Faculty of Public Health Universitas Indonesia. And she is a lecturer at the Department of Public Health and Nutrition School of Medicine at Atmajaya. And she is also as a head of Center of Health Research at Atmajaya Catholic Universitas Indonesia. And as a researcher, she has published more than go down, Bu Yuna. She has published more than 20 papers, yeah. Include one about dementia. So no doubt, she is an expert. All right, Prof. Yvonne, you have 15 minutes to present your paper. Time is yours. Yeah. Thank you, Ibu Ilva. Yes, Prof. May I please to speak in Bahasa? Oh yeah, okay. Yeah. Silakan, Prof. Please. Prof. Yvonne, yeah, apakah? Yeah. Akan share sendiri materinya yeah, atau yeah. Oke okay. Ya yeah, baik makasih thank you Ibu Ulfa the topic of my paper is probiotic, including tempe probiotic and cognitive function review. Yeah, sebenarnya untuk ini saya mereview daripada penelitian-penelitian yang berhubungan dengan probiotik yang dihubungkan dengan peningkatan daripada fungsi kognitif. Kalau kita bicara tentang aging atau penuaan. Sebenarnya merupakan, saya kira semuanya sudah tahu bahwa merupakan proses biologis yang mengarah pada perubahan fisiologis dan juga fungsional yang irreversible. Dan ini juga terkait dengan penurunan kondisi tubuh seiring berjalannya usia. Penuaan juga mempengaruhi sistem saraf
Demikian juga otak yang menyebabkan perubahan fungsi kognitif. Sedikit penurunan fungsi kognitif itu terlihat pada penuaan normal, sedangkan pada penuaan kognitif terdapat gangguan mild cognitive impairment dan demensia. Saya kira semuanya juga sudah tahu apa yang disebut sebagai demensia, yang merupakan sindrom klinis yang ditandai dengan penurunan progresif dalam domain kognitif, termasuk memori, bahasa, fungsi eksekutif dan juga visuospasial, perilaku dan juga kemampuan untuk aktivitas hidup sehari-hari yang diukur dengan IADL. Dan kalau kita bicara tentang mikrobiota usus manusia, mikrobiota usus manusia merupakan suatu ekosistem yang dinamis dan juga komunitas mikrobiota kompleks dalam sistem pencernaan yang terdiri dari lebih dari 30 triliun mikroorganisme per orang. Dan ini yang dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk genetik, diet, metabolisme, usia dan juga geografi maupun juga konsumsi antibiotik maupun juga stres. Dan mikrobiota ini memiliki peran penting dalam fungsi anatomis maupun fisiologis dan juga imunologis daripada host atau pejamu. Mikrobiota usus ini berubah di dalam komposisi dan fungsinya seiring dengan bertambahnya usia. Dan bukti yang terbaru itu menunjukkan bahwa ada hubungan yang jelas antara mikrobiota dan juga fungsi kognitif yang dikenal dengan mikrobiom gut-brain axis yang tadi disebutkan oleh Prof. Yuda. Ini gambaran daripada gut-brain axis. Hubungan dua arah usus dan otak ini menghubungkan mikrobiota usus dengan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer disease dan juga gangguan mood. Dan interaksi ini terjadi kompleks dan melibatkan mediator saraf, endokrinologis, endokrinologis dan juga imunologis yang mungkin akan menjadi target penting untuk meningkatkan daripada penyakit neurodegeneratif dan juga kesehatan otak secara keseluruhan. Salah satu faktor yang dapat mengubah mikrobiota usus manusia adalah konsumsi bakteri probiotik. Di sini saya akan berbicara tentang pentingnya daripada diet dan probiotik. Diet adalah suatu faktor gaya hidup yang penting untuk kesejahteraan fisik maupun mental sepanjang kehidupan, termasuk kehidupan manusia selanjutnya. Dan saat ini semakin banyak bukti menunjukkan bahwa komponen makanan dan nutrisi ini mempengaruhi berbagai fungsi biologis, termasuk aktivitas otak. Probiotik sebagai bagian daripada diet sehat yang telah mendapatkan perhatian besar karena potensinya untuk mengatur kesehatan otak melalui gut-brain axis. Dengan suplementasi probiotik dapat mempengaruhi dinamika mikrobiota usus dan mempengaruhi fungsi kognitif. Tujuan daripada paper kami ini adalah untuk mengeksplorasi studi baru yang melibatkan pemanfaatan probiotik untuk fungsi kognitif pada lansia termasuk probiotik dari tempe. Dan dalam ulasan ini kami mengidentifikasikan studi yang menyelidiki pemanfaatan probiotik untuk peningkatan fungsi kognitif pada lansia. Kami memilih artikel penelitian yang mengukur hasil uji kognitif setelah intervensi dengan suplementasi probiotik. Desain daripada penelitian itu adalah bisa RCT atau randomized control trial, studi non-randomized,
atau eksperimental maupun juga saya kira studi-studi tersebut yang dilibatkan. Sebanyak 11 studi yang dipilih pada akhirnya setelah penyaringan dan penilaian kriteria kelayakan. Bukti yang muncul menunjukkan bahwa probiotik itu memiliki dampak yang cukup besar pada berbagai fungsi kognitif melalui sumbu mikrobiom, bioma, usus, dan otak yang tadi yang saya katakan, gut brain axis, terutama difokuskan pada mild cognitive impairment, Alzheimer disease, di dalam penelitian sebelumnya. Tapi saya juga bahas tentang intervensi probiotik pada fungsi kognitif pada lansia yang sehat. Kita melihat pada probiotik pada lansia dengan penyakit Alzheimer disease. Penelitian yang dilakukan oleh Akabri dengan teman-temannya itu menemukan bahwa dalam 12 minggu suplementasi probiotik memiliki efek yang menguntungkan pada skor MMSE pada pasien dengan demensia Alzheimer setelah suplementasi dengan Lactobacillus acidophilus casei maupun Bifidobacterium bifidum dan juga Lactobacillus fermentum. Dan peningkatan skor daripada MMSE juga terlihat pada Alzheimer disease yang diberikan suplementasi dengan Lactobacillus acidophilus dan juga Bifidum, Bifidobacterium bifidum dan juga Bifidobacterium locum dan juga selenium yang dilakukan oleh peneliti Tamachi dan kawan-kawannya yang dilakukan selama 12 minggu. Sebaliknya, pada penelitian dari Akahi dan kawan-kawannya, tidak menemukan dampak signifikan daripada probiotik pada fungsi kognitif di dalam penelitian yang melibatkan individu pada Alzheimer disease. Di sini, mayoritas daripada yang dilibatkan dalam subjek tersebut itu adalah pada subjek dengan Alzheimer disease yang berat. Dan suplementasi probiotik yang dikombinasikan dengan selenium itu ternyata menghasilkan peningkatan skor daripada MMSE yang signifikan dibandingkan dengan suplementasi placebo atau selenium saja. Dan suplementasi ragi yang diperkaya dengan selenium dalam jangka panjang ini ditemukan ternyata meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi daripada atau patologis pada model tikus dengan Alzheimer disease. Sedangkan pada subjek dengan mild cognitive impairment, penelitian yang dilakukan oleh Kobayashi dan kawan-kawannya itu melakukan dua penelitian yang melibatkan lansia di mana salah satu dari berada desainnya adalah dengan eksperimental atau yang kita sebut sebagai single arm study dan yang satunya dengan RCT dan keduanya ini menggunakan Bifidobacterium Brev A1. Ternyata peningkatan kognitif ini terlihat pada kedua penelitian tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan dalam keseluruhan daripada hasil MMSE maupun juga dalam repeatable battery for assessment of neurological status. Namun pada subskala daripada immediate memory itu meningkat secara signifikan khususnya pada kelompok probiotik. Dan domain kognitif yang terganggu pada mild cognitive impairment dan juga Alzheimer disease itu termasuk immediate memory dan juga attention maupun juga delayed memory. Sehingga di sini kami dapat simpulkan bahwa probiotik itu mungkin efektif di dalam
mild cognitive impairment, dan tahap awal dari demensia. Penelitian yang dilakukan oleh Xiao dan kawan-kawannya menemukan setelah 16 minggu suplementasi dengan Bifidobacterium Breve A1, di mana terlihat pada skor total daripada RBANS meningkat secara signifikan pada kelompok probiotik dibandingkan dengan placebo, terutama pada domain kognitif seperti immediate memory, visual spatial, dan juga delayed memory. Dan ternyata di sini untuk lobus temporal medial dan hipokampus yang ada dalam otak itu sangat penting untuk memori jangka pendek dan jangka panjang, dan terbukti kecil volumenya pada lansia dengan yang mengalami dari mild cognitive impairment. Dan dengan konsumsi daripada Bifidobacterium Breve A1 diduga menyebabkan perubahan daripada lobus temporal medial dan hipokampus pada individu dengan memory cognitive impairment. Izin Prof, the time 2 minutes more. Ya, makasih Mbak Ulfa. Ya, thank you. Penelitian kami yang dilakukan bersama dengan Prof Yuda dan juga kami mengikutsertakan pada staf daripada teknobiologi, Fakultas Teknobiologi. Kami memanfaatkan probiotik tempe yang diidentifikasikan sebagai Limosi lactobacillus fermentum pada A2.8 yang diberikan kepada lansia pada gangguan kognitif dan ternyata berhasil meningkatkan secara signifikan pada domain memori maupun juga learning process, verbal fluency pada kelompok yang disuplementasi dengan konsentrasi probiotik yang lebih tinggi, yaitu 100 juta CVU per milimeter. Kami waktu itu melakukan intervensi pada jadi dengan bakteri yang sama, tapi jumlah daripada bakterinya pada kelompok pertama itu adalah 100 juta dan pada kelompok yang kedua itu adalah 10 juta. Dan hasilnya lebih baik pada yang kelompok yang 100 juta walaupun keduanya meningkatkan fungsi daripada kognitif, khususnya pada memori dan juga domain-domain lainnya. Jadi seperti sudah dikatakan oleh Ibu Atik, tempe adalah makanan yang umum di Indonesia yang diperkaya dengan nutrisi termasuk probiotik dan juga hemat biaya yang dapat dibeli oleh sebagian masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan mengkonsumsi makanan tempe, itu akan memberikan probiotik yang konstan dan ini mungkin bermanfaat bagi lansia dan ternyata cukup layak dari perspektif medis dan efisiensi biaya, terutama di kalangan orang Indonesia. Dan produk olahan dari kedelai lain yang mengandung lactobacillus plantarum C29 digunakan oleh studi Huang dan kawan-kawannya, ini meningkatkan fungsi kognitif gabungan, terutama pada domain attention, dan juga meningkatkan kadar BDNF pada lansia dengan mild cognitive impairment. Tadi saya katakan bahwa saya juga membahas pada lansia yang sehat dengan pemberian daripada probiotik. Studi yang dilakukan oleh Kim dan kawan-kawannya melibatkan lansia pada kelompok probiotik, ternyata terjadi pergeseran komposisi mikrobiotik yang mengakibatkan berkurangnya bakteri proinflamasi, antara lain adalah bakteri Eubacterium, Alisonella, dan juga Prevotellaceae. Dan dalam penelitiannya, kelompok probiotik ini menunjukkan peningkatan yang lebih besar pada tes fleksibilitas mental dan juga skor daripada stres dan juga peningkatan daripada kadar BDNF dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dan suplementasi probiotik pada lansia ini dapat mempengaruhi juga peradangan
status inflamasi kronis pada tingkat yang rendah pada lansia dengan mengubah daripada mikrobiota usus. Penelitian yang lain dilakukan oleh Enoch dan kawan-kawannya juga menemukan dengan peningkatan fungsi kognitif menggunakan daripada Plankert test dan juga dengan skor daripada Mokaina dibandingkan dengan kelompok placebo, ternyata probiotik juga mengurangi daripada skor depresi maupun kecemasan secara signifikan pada orang dewasa yang lebih tua yang sehat. Dan penelitian pada Chung dan kawan-kawannya itu juga menemukan hasil daripada tes kognitif yang lebih besar secara signifikan, tapi tidak terjadi efek signifikan dari serum BDNF dibandingkan dengan placebo. Melakukan penelitian untuk membuktikan peningkatan kognitif pada lansia sehat secara teoritis mungkin cukup menantang karena skor penelitian kognitif awal itu lebih tinggi. Namun, tiga studi yang ditemukan dalam ulasan yang tadi saya sebutkan menunjukkan bahwa skor penilaian kognitif yang lebih besar secara signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Sehingga kesimpulan daripada hasil ulasan kami adalah sebagian besar penelitian juga melibatkan tadi yang saya katakan penyakit demensia Alzheimer dan juga mild cognitive impairment maupun pada orang dewasa yang lebih tua yang sehat menunjukkan peningkatan kognitif pada subjek yang disuplementasi dengan probiotik selama 12 sampai 24 minggu. Dan pemberian probiotik yang berasal dari bakteri Lactobacillus fermentum A2.8 pada konsentrasi 100 juta CVU per mililiter dan pada 10 juta CVU per mililiter meningkatkan fungsi kognitif pada level domain memori, bahasa, dan fungsi spasial. Namun demikian, suplementasi probiotik dengan total 100 juta CVU mililiter itu ternyata lebih baik dalam meningkatkan proses pembelajaran atau learning proses. Beberapa efek yang tidak konsisten dari suplementasi probiotik pada gangguan neurologis pada orang dewasa yang lebih tua tidak boleh ditafsirkan secara sebagai hasil paradoks. Usia dan tingkat keparahan penurunan fungsi kognitif mungkin harus dipertimbangkan pada studi-studi yang akan datang. Demikian presentasi saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Thank you so much, Prof. Yvonne. From your presentation, we have new insight. It turns out that tempeh is not only rich in protein, as we know, but also in probiotic that can increase the cognitive domains of memory, language, and visuospatial function. Thank you very much, Prof. Yvonne. And then we move to the next speaker, Dr. Lily Indrawati. The topic is steps to the well-nourished brain to prevent dementia. Hello, Dr. Lily, are you here? Iya, Mbak. Terima kasih. Before we begin the presentation, I read the profile. The profile. Dr. Lily is a PhD in nutrition graduate from Universitas Indonesia. And she is a lecturer at the postgraduate program, Urindo. And she is currently a researcher at the Center for Family and Aging Studies at the Urindo. And he
Her current research interests include the fields of cancer, nutrition, herbal medicine, as well as aging and dementia. And popular scientific books that have been written include Care Yourself, Stroke, Complete Guide to Women's Health, and Practical Guide for Community Caregivers. Okay, well, Dr. Lily, you have 15 minutes. Time is yours. Thank you, Bulva. First of all, I would like to thank to the Honorable Rector of University Raspati Indonesia, along with academic staff and also organizing committee for this opportunity, also for the honorable speakers, moderator, and all respected webinar participants for present for being here with us today. I would like to share my presentation. Maybe this presentation should for all of us, not for only for elderly, because I will stress on the prevention of the dementia. Maybe I will present this lecture not on a very academic way, ya. Mungkin nggak terlalu akademik banget, tapi ini lebih ke populer. Tapi semuanya berdasarkan penelitian. Walaupun penelitiannya tidak akan saya presentasikan di sini karena terbatasan waktu. Ini mungkin yang pertama adalah karena sekarang semuanya adalah penuh dengan tren, ya, termasuk makanan gitu. Tapi mungkin pola makan kita lebih baik memilih yang klasik gitu, ya. Jadi kita perlu pola makan yang memberi nutrisi terbaik kita untuk kita ikuti sepanjang hidup gitu. Tidak seperti apa ya tren, ya, model yang berubah-ubah seperti itu. Ya, misalnya seperti yang sebelah kiri adalah yang mengikuti tren, ya, makanan maupun apa ya alat masak seperti itu, ya. Sementara yang sebelah kanan adalah makanan-makanan atau sumber atau nutrisi yang kita butuhkan seperti itu. Ya, 8 langkah agar kita terbaik dan juga bisa mencegah demensia adalah pertama, ya, nanti ada 8, mungkin nanti akan saya jelaskan satu persatu. Untuk mencegah waktu, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu manage your carb, ya. Jadi karbohidrat itu tidak sama, ya. Karbohidrat itu ada yang kompleks dan ada yang simpel. Apa yang membedakan adalah fiber, itu yang serat. Jadi karbohidrat kan terdiri dari gula, pati, dan serat. Jadi keseimbangan antara ketiganya itu yang membuat suatu karbohidrat disebut dengan karbohidrat kompleks. Gitu. Jadi kita bisa lihat di sini contoh yang kompleks dan yang simpel, gitu, ya. Yang simpel, ya, yang tadi mengikuti tren, sementara yang kompleks mungkin, ya, yang kita sebut dengan klasik, ya. Jadi di situ kita bisa melihat warna-warna pelangi. Warna-warna pelangi ini menggambarkan karbohidrat ini mengandung berbagai macam fitonutrien, ya. Jadi ada antosianin, flavonoid, dan seterusnya, juga vitamin, mineral, dan tentu saja fiber, gitu. Dan itu semuanya bagus untuk kesehatan saraf, nervous health. Itu kemudian jadi ada suatu penelitian yang berskala besar yang menyimpulkan bahwa 2 porsi green leafy vegetable itu akan mengurangi memory problem, ya. Juga dengan makan banyak buah akan supportive to memory and mental health. Seperti itu. Jadi I suggest you to start with falling in love with fiber. Ya. Next step. Prof Yif already explained to us what phytoestrogen is. Yeah, thank you to Prof Yif. Jadi estrogen itu adalah most ancient of all hormone. Jadi ada penelitian yang menyebutkan atau menyimpulkan, ya, bahwa
Okinawan tuh orang-orang di Okinawa yang banyak mengkonsumsi fermented soybean, yaitu tofu, natto ya, Okinawa itu di Jepang, itu terbukti banyak umur ya, selain banyak umur juga kurang atau bahkan tidak menderita penyakit kronik such as Alzheimer, heart disease, and cancer. Seperti itu. Also, they consume very little meat, egg, or dairy. While fresh caught fish itu lebih common. Ya. Jadi lebih banyak makan selain juga sayur dan buah, juga ikan yang ditangkap dengan segar. Ya. Nah, itu semua seperti tadi sudah dijelaskan oleh pembicara-pembicara sebelumnya mengandung fitoestrogen ya. Fitoestrogen kan ada tiga macam seperti tadi Prof. katakan ya. Jadi yang isoflavon adalah di kedelai dan yang lignan dan sebagainya itu ada di sumber-sumber lain ya. Nah, kita mungkin banyak sekali menggunakan ginger, garlic, green tea, cabbage, brokoli itu semua soybean tadi sudah ya, tomat itu semuanya adalah sumber-sumber fitoestrogen. Iya, step berikutnya adalah protect your brain with antioksidan ya, karena brain adalah the one that suffer most from oxidative stress gitu. Jadi apa itu oxidative stress? Adalah apa? Kemampuan kita untuk menangkal radikal bebas gitu yang menyerang tubuh ya dan juga otak. Apa aja antioksidan yang powerful adalah vitamin C, E, beta karotin, ya, kemudian selenium, likopen, antosianin, dan seterusnya itu semuanya ada di makanan ini, ya. Iya, memang ada di suplemen, tapi suplemen tidak akan selengkap ini karena sumber alami ini tidak hanya mengandung tadi yang sudah saya sebutkan, tapi juga mengandung fiber. Nanti di belakang akan saya sebutkan mengapa fiber penting. Tadi juga sudah disebutkan, ya, mungkin fiber itu penting. Nanti saya jelaskan lagi penting untuk kesehatan otak. Ya, jadi seperti itu. Dari suatu penelitian dengan brain image research ya membuktikan bahwa antioksidan itu akan memberikan steady brain energy level and fewer Alzheimer plaques. Itu kemudian juga makanan-makanan sumber antioksidan ini nanti akan juga bersifat anti-inflammatory ya. Jadi makanan yang sesuai tren tadi selain karbohidratnya simple, oh ya, saya tadi lupa mengatakan bahwa karbohidrat yang simple juga akan meningkatkan kadar gula darah dengan sangat cepat ya. Penelitian sudah membuktikan bahwa tingginya kadar gula darah secara terus-menerus meskipun bukan pada pasien DM itu akan meningkatkan risiko terjadinya demensia. Ya. Tadi kembali ke selain antioksidan juga antiinflamasi yang makanan-makanan tadi yang simple karbohidrat juga kebanyakan ultra proses itu juga bersifat inflammatory ya. Jadi sementara makanan-makanan ini akan bersifat selain antioksidan juga antiinflammatory. Ya, jadi kita sudah tahu apa itu, apa saja yaitu buah, sayuran, sayuran hijau, sayuran putih, orange ya, kemudian juga mushroom, rice juga maksudnya ya, terutama apa namanya tuh beras merah ya, kemudian herbs dan spice ya. Jadi kita kan punya banyak tadi ya apa namanya bumbu gitu sebagai makanan tradisional. Ya kemudian jadi makanan-makanan yang tadi ultra proses dibatasi karena bersifat inflamatory. Kemudian next step adalah choose the right fat. Ya. Jadi tidak semua sama juga dengan karbohidrat, lemak juga tidak semua lemak sama. Ada lemak jenuh, lemak trans, dan lemak tidak jenuh. Oke, lemak tidak jenuh itu yang paling utama, yang paling bagus adalah omega 3 karena itu yang biasanya kita paling kurangan karena makanan modern itu lebih banyak omega 6-nya ya. Jadi kita sekarang lebih menekankan untuk mengkonsumsi sumber omega 3 sebanyak-banyaknya. Sumber omega 3 itu ada banyak juga di sekitar kita, yaitu ada ikan, alpukat, kedelai lagi ya, kacang kapri, tapi alpukat timun ya, mereka mengandung asam linolenat yang kemudian diubah juga menjadi DHA dalam tubuh walaupun juga walaupun nanti akan ada banyak kehilangan sih ya, dibandingkan dengan sumber yang hewani. Ya,
Jadi ini adalah best natural source of omega 3. Ini ada 9 large scale epidemiological studies have concluded that regular fish consumption is crucial for brain health. In this study, middle age and older people who consume fish once or twice a week reduce their risk of Alzheimer by up to 70%. Tapi dengan catatan tidak digoreng ya, karena kalau digoreng omega-3-nya rusak. Oke ya, sekali-sekali mungkin ya digoreng ya, tapi kan kalau saya menganjurkan digoreng, nggak usah dianjurkan juga sudah digoreng terus ya. Jadi saya menganjurkan yang sebaliknya. Contohnya ada banyak, ini hanya saya sebutkan dua. Anda mungkin tahu yang atas itu apa, yang bawah itu apa ya. Mesti perlu sebutkan lagi juga. Ya, kemudian lemak yang tidak baik yang harus dihindari semaksimal mungkin adalah trans fat. Ini makanannya ya, kita sudah pasti ada di dalam lemari kita saat ini, atau mungkin dalam di laci meja kerja kita yang saat ini sedang kita hadapi. Kemudian ini jenis-jenis yang tadi saya sebutkan ya. Jadi ada lemak jenuh, kita ya sekali-sekali, karena ada mungkin coconut oil gitu, kita bisa buat numis ya, satu sendok sehari bisa. Kemudian mungkin sekali-sekali makan daging, tapi trans baiknya dihindari. Sementara yang kita apa tingkatkan adalah konsumsi monounsaturated and polyunsaturated fatty acid. Ini contoh sumber makanannya, tapi dengan catatan tidak digoreng. Oke, step berikutnya adalah fit your microbiome. Tadi juga sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya. Mungkin bahasa gaulnya adalah happy tummy equals a happy brain ya. Tadi apa namanya aksis itu ya, aksis apa namanya gut and brain ya. Itu sebenarnya ya kalau kita pernah mendengar itu, karena ada penelitian di mana microbiome is involved in several aspect of brain ya, health and behavior, especially in our reaction to stress and anxiety. At the same time, supporting brain longevity. Jadi longevity itu umur panjang ya. Kemudian juga ternyata juga membantu kita untuk menghadapi cemas dan kecemasan dan stress ya. Oke, jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk support our microbiome. Ya. Jadi sama lagi, ulang-ulang lagi ya, sticking to fire diet, limiting processed food ya, tadi processed food yang pabrikan itu yang cepat saji, avoiding prolonged restrictive diet, jadi diet yang menghindari satu jenis makanan tertentu biasanya tidak bisa berlangsung lama dan itu juga mungkin akan membahayakan kesehatan kita. Kemudian consuming adequate fiber tadi sudah ya seperti itu. Jadi di suatu penelitian extensive study, berarti penelitian besar, elderly people who consume a diet high in fiber and low in animal fat had the healthiest microbiome. Those whose diets were low in fiber but high in animal fat tended to have fragile microbiomes and weaker immune system instead. Yeah, not having enough variety of good bacteria in the gut was strongly linked with poorer cognitive function ya, mestinya belakangnya ya. Oke, kemudian apa benefit of gut bacteria to our health? Mungkin tadi sudah ya disebutkan oleh pembicara sebelumnya ya, banyak sekali di sini, digest food, power up our metabolism ya, menghasilkan vitamin, bahkan juga ke imun sistem, kemudian ke inflamasi. Tadi kan inflamasi itu akan menyebab, inflamasi adalah dasar patologi bagi semua penyakit degeneratif termasuk demensia. Ya, step berikutnya adalah air. Ya, kita tidak boleh kekurangan air atau dehidrasi ya, karena up to 80% ya brain is water ya. Even mild dehydration can trigger cognitive issue ya. Jadi water is key to metabolism ya, di tubuh maupun di otak ya. Kunci dari metabolisme adalah tersediaannya air. Tentu saja air akan meningkatkan blood flow ke otak ya, sehingga itu akan mengurangi kemungkinan terjadinya cognitive impairment. Kemudian juga air diperlukan untuk membuat hormon dan neurotransmitter. Ya, juga water act as shock absorber for brain and spinal. Ya, ini
tabelnya. Kemudian step 2 dari terakhir adalah go organic as much as you can, karena ada daftarnya, ada sekitar 10.000 zat-zat apa namanya, kimia yang akan mempengaruhi hormon kita ya. Di mana zat-zat itu akan bersifat sebagai estrogen, tapi dia itu ya, evil twin ya. Jadi kembarannya tapi kembaran yang jahat seperti itu. Ya. Jadi bisa mungkin seperti itu. Jadi ada di mana saja itu sumbernya, dan banyak sekali. Jadi sebisa mungkin jangan menggunakan atau wadah menggunakan untuk makanan yang panas misalnya dengan wadah plastik seperti itu ya. Kemudian juga ada ya rokok sih gimana ya cara ya rokok pasti sudah pasti ya. Kemudian pestisida, kosmetik ya terus kita ini. Dokter ini 3 minutes more. Oke. Okay. Terakhir adalah eat less ya. Maksudnya ya makan hanya yang kita butuhkan, bukan yang kita ingin. Seperti nasihat yang bijak adalah berhenti makan sebelum kenyang dan tidak makan sebelum lapar, seperti itu ya. Karena penelitian terbaru menyebutkan bahwa reducing our caloric intake can boost cognitive capacity, reduce cellular aging, and promote longevity. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada Ulfa. Ya, terima kasih Dr. Lili. Yeah, thank you very much Dr. Lili for giving us such an informative and interesting presentation. Yeah. This presentation reminds us how to maintain brain healthy by providing the right nutritional intake, and don't forget about water. Yeah, because water is key to the metabolism of both the body and the brain. Thank you very much, Dr. Lili. Ladies and gentlemen, last but not least, we move to the topic will be delivered by Dr. Dedi Nugroho. The topic is quality control in healthcare to prevent dementia. Hello, yeah, Dr. Dedi. Okay, hello. Thank you. Yeah. I read the profile first. Yeah. Dr. Dedi got his PhD from Management and Science University, Malaysia, right, Dr. Dedi? Yeah. Correct. Yes. Okay. His competence is in entrepreneur digital hospital and hospital management and business development. And until now, he is active as a member or ISQA, yeah, ISQA is International Society Quality in Healthcare. Yeah, there's so many experience. Maybe yeah, we can see on the screen. Okay, Dr. Dedi, please, you have 15 minutes to deliver your presentation. Time is yours. Okay, thank you, Mr. Ulfa, for the introduce my curriculum vitae. Good afternoon, good morning, or good afternoon. Ladies and gentlemen, and my name is Dr. Dedi Nugroho, and I will a presentation for the quality control to prevent dementia. Because most all prescription in Indonesia, I will speak in Indonesia. Yeah. Okay. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan Bu Ulfa ya? Sudah. Ya, sudah. Sudah, Dok. Oke, terima kasih. Jadi saya pembicara terakhir, dan ini memang supaya jangan ngantuk, jadi saya lebih banyak nanti cerita pengalaman saya di fasilitas pelayanan kesehatan. Yes. Ya. Jadi memang basic saya adalah di hospital dan di manajemen hospital. Bagaimana sekarang kita bicara mencegah demensia dan menterapi demensia itu di dalam rumah sakit, dan kita mengharapkan untuk tidak melakukan readmission lagi ya ke rumah sakit.
Ya, mungkin pendahuluan dulu bahwa tadi sudah disampaikan oleh Prof. F ya tentang orang-orang yang hidup dengan demensia di dunia ini ya, ada beberapa data dari suhu data di dunia. Kemudian ini adalah data demografi di Indonesia ya pada tahun 2020 kemarin usia 60 tahun ke atas itu adalah 11%. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa menjadi orang-orang yang menjadi demensia ya. Jadi kita harus perhitungkan juga bahwa ada sebanyak 29 juta ya populasi usia di atas 60 tahun ke atas. Ini adalah tentang demensia, mungkin saya tidak terlalu panjang lebar karena sudah tadi dijelaskan oleh Prof. F dan kebanyakan memang gejala yang besar di rumah sakit juga yaitu Alzheimer. Ini adalah populasinya ya. Jadi paling banyak adalah wanita ya, tadi juga benar dari datanya Prof. F juga tadi sudah disampaikan. Nah, ini adalah progression dari demensia ya untuk kita lihat bahwa ada dalam pertama kali dia kalau normal cognition berarti dia brain aging-nya masih bagus ya, kemudian dia mengalami namanya prodromal demensia, jadi mild cognitive impairment. Jadi kalau di rumah sakit ini bisa stable atau bisa reversible ya, tidak bisa kembali lagi. Nah, ini harus kita juga men-treatment di dalam rumah sakit. Kemudian bisa menjadi order demensia, Alzheimer disease dan vascular demensia. Ini juga perjalanan yang tadi memang kebanyakan di rumah sakit ya, itu setelah dia menjadi severe demensia atau mild ke severe itu biasanya adalah MCI dan stroke ya. Jadi ini memang yang mendominasi di dalam kasus-kasus yang ada di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan. Ini adalah perjalanan dari demensia kalau kita melihat dari usia 0 sampai 75 tahun ya, di mana dia risk faktornya adalah merupakan gaya hidup ya, tidak sehat, kemudian merokok, alkohol, depression dan diabetes ya. Oleh sebab itu pengendalian dari kualitas pelayanan kesehatan untuk demensia ini ada di dalam suatu poli namanya poli geriatri yang sangat komprehensif. Ini adalah pengaruh dari brandnya tadi yang mana-mana bagian-bagian mana yang menjadi efek dari demensia. Dan sekarang paradigma yang sekarang untuk pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan di beberapa rumah sakit bahwa kita tidak terlalu menekankan kepada treatmentnya ya. Jadi treatmentnya itu penting di dalam rumah sakit, tetapi tidak terlalu penekanannya di sana. Kita akan men-shifting paradigmanya untuk mencegah ya, mencegah adanya demensia dengan kita melakukan suatu manipulasi di dalam gaya hidupnya ya, gaya hidup dari seseorang. Baik environmentalnya, lingkungannya, sosiokulturalnya, kemudian behavioralnya dan biologikalnya. Beberapa risiko yang ada di dalam demensia yaitu pertama adalah age ya, kemudian usia, tadi ada di atas usia 65 tahun, kemudian alkohol, kemudian aterosklerosis, kemudian diabetes mellitus, Down syndrome, genetics, hipertensi, depression dan smoke rokok. Kemudian untuk kebanyakan untuk Alzheimer biasanya kalau ada ya data di rumah sakit yang pelayanan kesehatan itu ada dari risiko yang sangat penting yaitu age, family history dan genetik. Nah, bagaimana cara kita mendiagnosis prosesnya ya, seperti sama yang sudah diutarakan oleh tadi Prof ya, bahwa kita banyak pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dilakukan dan dilakukan secara multidisipliner. Ya, multidisipliner ini ada bisa kita menggunakan brain scan ya, kemudian blood urine test, kemudian neuropsikologi ya yang kita lakukan di dalam di rumah sakit. Kemudian ini sekilas hanya stage-nya yang kita dapat kalau kita melihat adanya demensia ya, jadi melalui stage early, middle and late ya. Di mana kalau sudah mencapai late ya biasanya mengalami severe confusion. Nah, apa pentingnya kita mengetahui diagnosa dan treatment demensia secara dini ya. Jadi paradigma sekarang untuk men-treatment demensia adalah kita harus melakukan diagnosis, early diagnosis. Ini adalah untuk meningkatkan quality dari kehidupannya ya, quality of life ya. Jadi kualitas kehidupannya kita akan tingkatkan dengan cara kita mendiagnosa secara dini ya, apakah seseorang ini menderita demensia atau tidak.
Nah, sekarang kita bicara tentang prevention. Kalau kita bicara tentang prevention, bahwa di dalam rumah sakit itu ada namanya poligeriatri ya. Poligeriatri adalah poli yang sangat interdisipliner dan komprehensif. Di mana dia terdapat poli-poli yang mendukungnya adalah misalkan di psikolognya, kemudian poli gizi ya. Kemudian ada juga untuk poli kesehatan olahraga ya. Dan di kemudian poli dengan penyakit dalam juga ya. Jadi poli geriatri itu merupakan poli yang interdisiplin dan sangat komprehensif. Ini yang dikembangkan. Begitu pula dengan consulting ya, untuk konsultannya, untuk pemberian penyuluhan-penyuluhannya kepada pasien-pasien. Ya, ini yang paling penting sebenarnya, sama seperti yang pembicara terdahulu, bahwa bagaimana cara kita mencegah atau memberikan kualitas hidupnya yang lebih baik terhadap usia-usia di atas 65 untuk mencegah dia masuk ke dalam demensia. Yang pertama adalah memang tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran ya, di mana terdapat banyak antioksidan di dalamnya. Kemudian kita juga harus banyak makan makanan yang berserat ya, atau high fiber ya. Kemudian low in fat, kemudian low sugar dan insulin. Kemudian kita melakukan juga aktivitas regularly ya. Jadi selama 30 menit setiap hari. Jadi kalau kita lihat olahraga itu bisa mencapai efektivitas itu jika dia di atas 30 menit ya. Jadi bisa olahraga ringan. Maka dari itu di poligeriatri juga bisa konsul juga ke dalam poli kesehatan olahraga ya. Di kesehatan olahraga itu bisa nanti untuk memberikan edukasi ya, bahwa olahraga itu minimal kita harus 30 menit setiap hari. Ini untuk mencegah terjadinya atau membuat perulangan dari demensia. Kemudian merokok sama alkohol sudah jelas itu. Kemudian juga melakukan medical check-up yang rutin. Nah, ini juga penting, medical check-up yang rutin. Jadi rumah sakit akan membuat paket-paket medical check-up untuk geriatri ya, di mana paket-paket itu sangat terjangkau dan mungkin bisa diakses oleh masyarakat ya. Jadi paket-paket itu nanti yang akan digunakan untuk mendeteksi dini dari adanya demensia. Kemudian kita melakukan stimulasi juga. Jadi di dalam poligeriatri itu juga ada ruangan-ruangan yang seperti ruangan fisioterapi gitu untuk memberikan stimulasi brain ya, dengan cara playing games ya. Bisa membaca, bisa kemudian menyanyi ya, kemudian mendengarkan musik ya. Itu juga sebagai salah satu intervensi kita di dalam pencegahan adanya demensia. Kemudian yang paling penting adalah sosialnya ya. Jadi kita akan meningkatkan sosialnya di masyarakat, dan kita juga biasanya membentuk grup-grup ya, grup-grup yang para demensia itu kita akan bentuk grupnya menjadi klub ya, klub atau grup yang ada di rumah sakit, di mana mereka bisa saling sosialisasi dengan baik, kemudian mereka bisa komunikasi dengan sesama demensianya, jadi untuk mencegah adanya readmission lagi untuk demensianya. Ini yang kita lakukan, 7 langkah ini sebenarnya yang kita lakukan di dalam pelayanan untuk pasien-pasien demensia di poligeriatri. Kemudian kita juga akan membuat flyer-flyer ataupun leaflet-leaflet ya, yang semuanya berisi dengan konsultasi ataupun sosialisasi terhadap bagaimana cara untuk mencegah adanya demensia di dalam seseorang ya, yang di usia di atas usia 65 tahun. Begitu pula kita kalau misalkan untuk family ya, jadi di Indonesia kebanyakan dan sekarang di kota besar sudah mulai banyak orang tua yang mungkin kekurangan perhatian ya dari anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya sibuk ya, sibuk bekerja ya. Kemudian diserahkan hal ini ke pembantu atau ke pengasuh gitu ya. Nah, ini juga kita harus punya perhatian juga untuk mereka ya, untuk orang tua kita, dan kita juga harus memberikan sedikit sosialisasi kepada caregiver atau pengasuh ya. Kemudian kita juga memaintain dan mengimprovisasi mental statusnya, ini juga yang penting. Kemudian kita mengantisipasi sosioekonominya, kemudian kita memberikan suatu motivasi, dan kita selalu memberikan fasilitas spiritual untuk demensia ini. Jadi yang paling penting adalah bagaimana cara kita untuk memberikan perhatian ya, kepada orang tua, mungkin orang tua kita yang mengalami, dia kasih memberikan perhatian.
itu yang jadi penting ya. Jadi kalau kita semua serahkan ke pembantu atau ke pengasuh, nah itu yang akan menjadi demensia itu menjadi mungkin bisa lebih parah. Oleh sebab itu kita harus memberikan training-training juga kepada pembantu dan pengasuh untuk melakukan treatment on demensia dan pencegahan demensia. Nah, yang paling penting adalah komunikasi ya. Jadi beberapa kalau di rumah sakit itu kita ada training-training komunikasi juga untuk bagi perawat, kemudian bagi tenaga-tenaga kesehatan yang lain ya, untuk memberikan komunikasi kepada yang demensia ya, baik mereka nanti melalui poli gizi, kemudian nanti juga melalui kesehatan olahraga ya, kemudian kita juga menyediakan psikolog untuk bisa komunikasi dengan baik. Memang ini adalah komunikasi itu adalah masing-masing orang itu adalah unik, dan komunikasi itu hanya sekitar 10% dari verbal. Ini beberapa hal yang sangat memberikan pencegahan memberikan kesulitan dalam komunikasi ya. Pertama adalah kita susah untuk mencarikan suatu kata-kata ya. Jadi harus kata-kata itu harus yang familiar bagi mereka. Kemudian kita tidak mengulangin kata-kata, kemudian kita harus juga memberikan mereka untuk menulis ataupun menyanyi gitu ya. Jadi untuk ini untuk memberikan mereka kualitas hidupnya juga lebih bagus dan untuk mencegah terjadinya readmission di rumah sakit. Ini adalah beberapa strategi-strategi kalau kita biasanya di sini tenaga kesehatan kita sudah latih untuk ngobrol dengan para demensia ini. Ada beberapa strategi ya seperti ini ya caranya. Jadi kita harus eye contact ya, harus pembicaranya juga harus sesuai dengan apa yang kita utarakan, kemudian kata-katanya ya itu kita pilih kata-kata yang sangat familiar untuk mereka. Begitu pula dengan verbal yang strategi ya. Jadi ini juga yang kita gunakan, misalkan menggunakan kata-kata yang familiar ya, kemudian memberikan contoh-contoh yang simple gitu ya. Itu yang kita latih di dalam tenaga kesehatan kita untuk menangani pasien-pasien demensia dan mencegah adanya demensia yang kembali lagi ke rumah sakit. Ya, ini adalah untuk activity daily-nya mereka ya, yang harus kita lakukan juga di rumah sakit. Nah, strategi apa yang positif untuk hubungan ini adalah pertama kita harus memberikan support penuh ya. Jadi misalkan keluarga-keluarga kita juga akan melakukan, kita akan latih keluarganya mereka untuk melakukan komunikasi secara baik ya. Kemudian kita juga harus memanage emosi mereka gitu ya. Kemudian untuk yang lebih pentingnya lagi adalah kita membawa mereka itu dalam suatu aktivitas ya. Jadi family dengan orang yang demensia, yang misalkan orang tuanya, harus memiliki aktivitas-aktivitas yang bisa membuat mereka itu bisa lebih meningkatkan kualitas hidupnya. Hidup dengan baik ya, jadi dengan kita usahakan bahwa keterlibatan family itu juga harus penting di dalam penanganan pasien-pasien demensia. Artinya kita sudah bukan berarti ke arah person center care ya, tetapi sudah mengarah family and patient center care ya. Jadi di dalam konsep family and patient center care yang kita lakukan di rumah sakit ini sangat membantu untuk penyembuhan dan memperingan gejala-gejala dari demensianya. Ini adalah secara individual, bahwa individual itu sangat terlibat di dalam psikologi ya, sosial, culture ya. Dan ini yang kita bisa lakukan perubahan di dalam demensia, yaitu motor skill, kemudian bagaimana dia reasoning and judgment, kemudian bagaimana attentionnya dan abstract dan thinking. Ini mungkin bisa kalau saya jelaskan satu persatu, memang waktunya terlalu panjang ini ya. Jadi ini mungkin nanti bisa diminta oleh ke panitia untuk slide-nya. Nah, bagaimana sekarang kita menciptakan bahwa demensia itu adalah sesuatu penyakit yang mungkin itu adalah suatu penyakit yang perjalanan hidup manusia natural ya, tetapi itu bisa juga kita jadikan bahwa kita bagaimana berdamai ya dengan demensia itu ya. Jadi kita memakai dengan fun dan helpful activities ya. Jadi misalkan kita menggali hobi-hobi mereka ya, demensia itu juga kita menggali hobi-hobi mereka, kemudian kita libatkan juga mereka dalam suatu activity ya,
Jadi di dalam di rumah sakit kita sediakan satu ruangan yang seperti layaknya seperti fisioterapi, di mana mereka bisa membaca buku dengan baik, kemudian mendengarkan musik, ya, kemudian ada yang mungkin mereka hobinya melukis, ya, itu juga perlu kita wujudkan di dalam aktivitasnya. Nah, di UK juga di berbagai Alzheimer Society juga sekarang ada namanya Dementia Friend. Nah, ini juga kita selalu membuat di rumah sakit juga Dementia Friend ini dengan membentuk grup-grup atau grup-grup yang kemudian nanti kita ada pengarahnya dari rumah sakit untuk bagaimana cara mereka untuk bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Nah, saya mengambil jurnal ISKUA yang terbaru, ya, jadi bahwa di dalam jurnal itu ada yang namanya studi tentang top 5 strategi di dalam pasien demensia. Ternyata top 5 strategi ini yang dilakukan di rumah sakit ini sangat berpengaruh terhadap penyembuhan dan mencegah readmission dari demensia, ya. Jadi top 5 strategi ini merupakan suatu tool komunikasi dari seorang praktisi dokter dan tenaga medis kepada pasien demensia. Nah, ini dikembangkan oleh Australia, ya, NUH-nya dengan di Australia itu mengembangkan adanya top 5 strategi, dan beberapa literatur menyatakan bahwa top 5 strategi ini sangat sangat berperan penting di dalam treatment dan pencegahan dari demensia. Dan yang terakhir ini adalah jurnal dari ISKUA juga, ya, untuk literaturnya bahwa di dalam hospital, jadi pasien-pasien demensia yang ada di rumah sakit, jika kita melakukan intervensi pengobatan itu bisa mencegah atau bisa menurunkan angka readmission kembali ke rumah sakit. Oleh sebab itu, ya, apabila ada sudah kita mendeteksi diagnosa dini dari demensia, kemudian kita lakukan treatment dengan baik dan intervensi dari rumah sakit itu baik, maka itu bisa menurunkan masuknya pasien demensia lagi ke rumah sakit. Oleh sebab itu penanganannya harus interdisipliner dan harus komprehensif, ya. Jadi bukan kita bicara tentang patient centered care lagi, yaitu tentang family and patient centered care. Dan poligeriatri yang ada juga tuh harus saling integratif dan saling kolaboratif dengan poligizi, ya. Kemudian poli kesehatan olahraga juga, kemudian ada psikolognya di situ, ya. Kemudian poli-poli lain yang terlibat di dalam metabolik di dalam demensia. Dan ini adalah jurnal yang baru, dan memang kita harus konsen di dalam penanganan demensia ini pada waktu mereka datang ke rumah sakit. Mungkin itu aja yang ingin saya sharing dari pengalaman saya pencegahan ada di rumah sakit. Mungkin waktunya sudah habis, ya, Bu Ulfa, ya. Ya. Mungkin memang kalau untuk panjang lagi, ya, memang ini butuh waktu 1 jam untuk menjelaskan bagaimana strategi kita di rumah sakit. Tapi secara garis besar mungkin ini yang bisa kita lakukan di rumah sakit. Ya. Sekian, terima kasih dari saya. Ya, terima kasih Dr. Dedi. Thank you very much Dr. Dedi Nugroho for giving us an important presentation. Yeah. From your presentation, we knew how important to diagnose and treat dementia early, because it can improve quality of life. Yeah. And there are several strategies to prevent dementia, as you explained. Okay, yeah, ladies and gentlemen, now come to the question and answer session. And participant also feel free to raise your comment and answer in English. Yes, so please, ya. Jadi tidak hanya memberikan pertanyaan, tapi juga boleh memberikan, menyampaikan komen, ya. If you have a question, please mention your name and to whom the question addressed to. Okay, right now we have already had some question. Okay, yeah. The first question is from Febi Arliani. The question is, apakah ini untuk siapa, ya? Apakah gangguan demensia vaskuler dan gangguan Alzheimer pada seseorang dapat terjadi di waktu yang bersamaan, dan bisakah demensia sama Alzheimer tersebut disembuhkan, dan bagaimana caranya? Oke, siapa yang ingin menjawab? All speaker, please, all of you can answer this question. Maybe Prof. Yuda Turana,
or Prof. Eve. Ya. Ya. Siang, Bu. Ya, siang. Terima kasih, Bro. Mungkin, ya. Ya. Ya, saya coba menjawab. Ya, jadi, ini apakah gangguan demensia vaskular dan gangguan Alzheimer dapat terjadi di waktu yang bersamaan? Jawabannya adalah bisa, gitu ya. Jadi malah sering bersamaan, gitu ya. Karena kebetulan kan kalau demensia Alzheimer itu bicara akibat proses degeneratif lah, begitu ya, yang lebih cepat dari seharusnya sehingga gambarannya nanti ditemukan otak yang mengerut dan mengecil, gitu ya. Tapi pada demensia vaskular itu sebenarnya lebih banyak misalnya akibat dari proses vaskular kayak post stroke misalnya ya, karena stroke yang berulang kemudian terjadi penurunan fungsi kognitif, gitu ya. Baik demensia Alzheimer yang karena proses degeneratif maupun demensia vaskular sebenarnya faktor resikonya sama, gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa hipertensi faktor resiko demensia vaskular, tetapi juga faktor resiko yang menyebabkan otak mengecil lebih cepat, gitu ya. Demikian juga diabetes, demikian juga penyakit jantung, demikian juga kolesterol dan sebagainya sama, gitu ya. Jadi pada satu pasien yang sama bisa terjadi pengerutan otak, atrofi yang disebut dengan demensia Alzheimer, tetapi di otak yang sama juga terjadi apa multiple stroke misalnya yang ujung akhirnya menyebabkan demensia vaskular. Istilahnya disebutnya mixed demensia, begitu ya. Itu sih Bu yang bisa saya jawab. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Ya, demikian jawabannya ya untuk Mbak Feby. Next question from Elsa BKKBN. Ya. Ini for Dr. Prof. Zurana juga ini. Dari paparan dokter tadi berarti massa otot dan demensia berkaitan erat, dan untuk membentuk massa otot setahu saya harus didukung dengan makanan yang tinggi protein, exercise dan dilakukan secara kontinu. Yang ingin saya tanyakan adalah batasan. Ada batasan berapa gram protein yang sebaiknya lansia konsumsi per hari untuk menjaga massa otot, dan exercise seperti apa yang bisa dilakukan lansia untuk membentuk massa otot karena semakin bertambah usia massa otot akan semakin menurun. Ya, terima kasih. Ya, mengenai protein, mungkin di sini kalau ada ahli nutrisi bisa menambahkan. Tetapi statement-nya adalah sebenarnya tadi disampaikan di guideline tidak ada restriksi pada lansia ya di dalam kondisi tidak ada gangguan ginjal dan sebagainya, begitu ya. Yang pertama. Kedua, memang kalau dikatakan apa sih evidence yang terkuat kalau saya ditanya bagaimana mempertahankan fungsi kognitif sampai usia lanjut, gitu ya. Satu nutrisi, kedua exercise, disebut yang ditanya, gitu ya. Ternyata bahwa exercise itu fungsinya dua. Satu memang menstimulasi otot, begitu ya, karena otot bergerak dia terstimulasi. Tetapi juga sebenarnya sejak tahun 1990 ternyata exercise itu bisa langsung menstimulasi otak, gitu ya. Jadi pada exercise khususnya di sana disebutkan bila dilakukan secara happy terprogram, gitu ya, bisa merangsang protein di otak, gitu ya, yang disebut dengan brain derived neurotrophic factors, gitu. Tetapi dalam konteks tadi saya sampaikan dengan nutrisi, memang saat kita bicara nutrisi untuk kognitif, fokus kedua hal sebenarnya, bukan hanya mencari nutrisi apa saja yang bermanfaat untuk otak langsung, tetapi nutrisi apapun juga yang membuat otot tetap bugar, gitu ya, tentu dikombinasi dengan exercise secara langsung juga bisa mempengaruhi fungsi kognitif. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, Prof. Terima kasih. Next question untuk Dr. Atik. Bagaimana mengelola tempe bagi lansia agar aman dikonsumsi dengan risiko asam urat karena tempe mengandung purin? Ya, silakan Bu Atik. Terima kasih Dr. Elsa. Jadi sebetulnya untuk tempe pemicu asam urat itu masih perdebatan ya. Jadi
karena kandungan purin yang ada dalam tempe itu sebetulnya tidak terlalu tinggi ya, masih bisa ditoleran. Tapi kalau memang dia mengidap asam urat yang cukup parah sih memang dihindari walaupun sedikit ya. Tapi kalau untuk yang tidak terlalu parah ya saya kira masih bisa mengonsumsi. Jadi tetap misalnya satu hari 100 gram itu masih aman. Itu. Ya. Mungkin bisa. Oh, ya. Ya, silakan. Ya, Prof. Ivon masih gabung, Prof. Ivon. Prof. Ivon. Kalau tidak, oh nah, tuh. Mungkin ada penelitian dari kita yang mungkin Prof. Ivon yang menyampaikan mengenai tempe dengan asam urat. Silakan Prof. Ivon. Iya, Prof. Ivon. Masih silent, Prof. Ivon. Prof. Masih silent, Prof. Ivon. Terima kasih. Pak Ulfa, penelitian kami yang dengan Prof. Yuda untuk intervensi tempe, waktu itu memang diberikan tempe 100 gram. Karena banyak sebenarnya yang mengatakan bahwa tempe itu meningkatkan asam urat. Dan waktu kita melakukan penelitian tersebut, kita juga ukur asam uratnya. Ternyata pada mereka yang mengkonsumsi tempe, waktu itu selama 6 bulan ya penelitian kami, ternyata tidak ada efek asam uratnya. Gitu. Jadi saya kira cukup aman sih. Ya, mungkin konsumsinya 100 gram gitu per hari. Terima kasih Dokter Prof. Ivon. Baik, terima kasih Prof. Ivon. Next question. Siap. Okay. Yeah. From Retno Ekowati. Bagaimana cara mengolah konsumsi tempe? Nah, ini untuk Dr. Ati ya. Sebagai sumber fitoestrogen, bagaimana cara olah dan jumlahnya yang direkomendasikan serta berapa lama hasilnya efeknya pemberian tempe jika lansia telah mengalami demensia atau pada lansia yang tidak demensia? Sejak kapan sebaiknya diberi tempe? Ya. Silakan Bu Dr. Ati ya, Bi ya. Terima kasih tadi tolong pertanyaannya tadi Yuna. Yang ini Bu Yuna share screen-nya. Jadi kalau untuk konsumsi tadi seperti yang Prof. Ivon sampaikan memang idealnya 100 gram ya per hari untuk konsumsinya. Nah, kemudian pengolahan yang paling efektif apa? Sebetulnya paling efektif adalah dikukus. Jadi jangan digoreng ya. Kalau digoreng kandungan isoflavonnya juga turun cukup banyak dan kalau direbus pun juga masih lebih banyak lagi. Jadi paling aman sebetulnya dikukus. Itu untuk konsumsi tempe dan sejak kapan diberikan bisa dari awal dari bayi pun masih sudah bisa diberikan ya untuk tempe itu kan tempe itu juga ada antioksidannya, ada probiotiknya ya. Jadi saya kira untuk segala umur aman. Tapi untuk yang demensia, yang mengalami demensia ini sebetulnya tidak memperbaiki ya, karena tadi kan Prof. Ivon juga sudah memaparkan bahwa untuk yang demensia itu irreversible ya untuk perbaikan otaknya. Jadi tidak bisa kembali lagi menjadi baik. Tapi kita mencegah untuk menjadi lebih parah, tidak mencegah untuk lebih parah. Jadi itu bisa di lakukan kalau sudah mengalami demensia. Mungkin Prof. Ivon dan Prof. Yuda bisa menambahkan. Silakan. Mungkin saya menambahkan. Ya, Prof. Silakan, Prof. Sebenarnya kan untuk cara pengolahannya, tadi Ibu Atik sudah mengatakan, boleh sih digoreng, tetapi jangan seperti kalau kita bikin itu loh, kering tempe. Jadi memang yang terbaik adalah dikukus, tapi boleh digoreng asal jangan kering. Terlalu kering, ya. Cuman saya kira yang selama memang yang kita waktu penelitian adalah ke arah mild cognitive impairment, ya. Saya kira untuk studi-studi berikutnya kita bisa mengarah ke situ sih. Mungkin Prof. Yuda bisa nambahkan. Ya. Tadi yang disampaikan memang untuk penelitian di Atma Jaya sendiri bukan pada yang demensia, gitu ya. Lebih banyak kepada yang cognitive impairment. Tapi menyambung dengan
beberapa tadi evidence based, ya setidaknya bukan tempe dulu yang menyangkut berbagai vitamin B1, B6, B12, asam folat, vitamin E gitu ya, bahkan omega 3. Sebenarnya evidence-nya nggak cukup kuat gitu ya. Kalau bicara kognitif gitu ya. Tempe juga sama, sebenarnya masih perlu banyak penelitian lah ke depannya gitu ya. Tetapi tentu kita sepakat gitu ya bahwa kalau B1, B6 dan seterusnya juga kalau di luar dari kognitif tentu ada manfaatnya gitu ya. Dan tempe juga sama sebenarnya terlepas dari kognitif masih perlu banyak diteliti, tetapi banyak aspek lain yang bermanfaat untuk lansia. Itu aja sih mungkin. Terima kasih Prof tambahan informasinya. Silakan Bu Yuna. Next question. Ya. Ya. From Johan ya. Next question from Johan. Itu Bu Ati ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai masyarakat awam mengetahui bahwa tempe yang kita beli sudah benar dan memenuhi standar kesehatan dan higienitas hygiene-nya ya, mungkin yang dibutuhkan untuk sudah benar gitu dan memenuhi standar untuk kesehatan ya, karena di luar sana ada banyak home industri yang produksi tempe yang mungkin tidak aman atau kurang pengawasan. Silakan Bu Dr. Ati. Baik, terima kasih Bu Ulfa. Jadi kalau untuk pengaturan pembuatan tempe aman memang sudah dilakukan oleh Kopti ya. Kopti itu koperasi tahu tempe. Itu mereka sudah melakukan dan mensosialisasikan bagaimana membuat tempe yang higienis. Jadi dari mulai perabotannya ya. Jadi perabotan itu pakai stainless segala macam itu sudah disosialisasikan dan kalau tidak salah itu mereka juga memberikan kemudahan untuk para pengrajin ini untuk mengakses alat-alat tersebut. Jadi mungkin ada cicilan ringan segala macam gitu ya. Jadi mereka dalam fasilitasi para pengrajin itu untuk membuat tempe sehat. Itu Bu Ulfa. Baik, thank you Bu Ati. And next question Bu Yuna. Pengalaman saya mungkin. Silakan Prof. Ivan. Waktu kami melakukan penelitian dengan intervensi tempe, itu ada dua macam tempe. Jadi tempe yang disebut tempe A itu ternyata pembuatannya itu lebih ke arah yang dengan stainless steel. Dan tempe B itu yang lebih ke arah tradisional. Dan rasa daripada tempe yang dengan pembuatannya dengan alat-alat stainless steel maupun dengan tradisional, itu semuanya itu ada mempunyai meningkatkan fungsi kognitif. Jadi saya berpikir mungkin kalau kita itu mengkonsumsi tempe yang biasa juga dijual, itu sebenarnya cukup sih meningkatkan kognitif. Dan ada rasa yang tempe yang, kalau yang tradisional yang waktu penelitian kami, itu rasanya itu yang ada yang biasa orang menyebutnya adalah rasa semangit. Dan kalau yang tempe yang A itu biasa, gitu. Lebih legit yang tempe A itu. Gitu. Saya kira semua tempe itu bisa. Yang saya tambahkan juga memang pada waktu proses fermentasi juga itu kan ada proses pemanasan ya pada diri si tempe itu sendiri ya. Jadi prosesnya itu kan juga dia cukup panas ya untuk membunuh bakteri yang ada di dalamnya, di dalam zat-zat yang ada dalam pengolahan tempe tadi pada waktu fermentasi. Ya, thank you Bu Ati. Maybe the last question ya. Bu Yuna, because of time ya, the last question only, one question. Udah. Belum tampil. From, show you, yeah, from Ibnu Wadud, ya Puja, enggak. To Prof. Eve, yeah, I want to ask a question to Prof. Eve.
So I will first answer the first bit of the question, which is how education affects the risk for dementia. Professor Stern, S-T-E-R-N, has written very good articles about this. And we also wrote an article, I can send the link if you like, on how education does that. And there are a number of ways that it works that way. In terms of education, can provide cognitive reserve. So you can have alternative coping styles, like the previous speaker talked about. People lose their ability to think flexibly, but people with a higher education can maintain that flexible thinking and finding other strategies for longer, because possibly also they have more brain connections, so they also have more brain reserve. And the reason they might have more brain reserve, as well as more cognitive reserve, is that we have seen in many cohorts that the IQ and the cognitive performance of children at the age of 10 predicts the age of onset of dementia. So what happens is that with people with low education, the decline is quite slow and gradual. But the people with high education can maintain that function. We saw that at Oxford University for a very long time. And then when the decline shows, when a lot of brain reserve capacity is affected, there is an enormous amount of pathology buildup, we then see that the decline is quite fast within only a couple of years. So also children who have good IQs and go to good schools often live in good environments provided by their parents, both cognitive stimulating from an early age, they do many extracurricular activities, they're read to, they get a lot of attention, because often parents have good education themselves. Of these children, there is a social inequality there, so they provide good nutrition, less pollution, a lot of holidays abroad, which is important in England for vitamin D. And this is a lifelong protective effect, which is a proxy variable for really quite a large difference in socioeconomic status, and education is part of that. So it's quite a complicated answer to a complicated question, but I can send you an article if you like, which shows the many different ways that education can protect against dementia. Now, what are the major causes of dementia? Well, there are, as Prof. Yuda outlined, there are many different pathways probably into dementia. Hypoxia, a lack of oxygen because of atherosclerosis, or bleeds on the brain can affect cerebral perfusion, can have neurons die or become less functional, brain cells die. So that's possibly why the risk factors for heart disease are the same as those for dementia. Another factor which Professor Yvonne also mentioned and others is inflammation, chronic inflammation. For instance, we found earlier that people who had periodontitis and gingivitis had higher levels of pro-inflammatory cytokines, and these are dangerous for the brain. We can see them being produced in head injury is also a risk factor for dementia. We also see a lot of endocrinology, like thyroid dysfunction, which affects the metabolism, can also increase the risk for dementia. So there are many different pathways, nutritional deficiencies, perhaps, like a lack of B12, a lack of folate. There are many different ways into how people develop pathology, have less brain reserve capacity, but education can offset that to some extent. So people with high education, and that's the last bit of the question, do they have more health awareness? Do they have better endocrinology? Can they decrease risk factors of dementia?
I think it's possibly all of that. We know, for instance, women who as children have high cognitive function have a later age of onset of the menopause. Dr. Kirawati talked about the lack of estrogens being associated with an increased risk for dementia. Conversely, we see women who undergo surgical menopause, who have an early lack of hormones, often have less education and a lot of cardiovascular disease risk. So whether it's the hormones or the education or the cardiovascular disease risk factors, inflammation, or a combination of this that disturbs the balance between being able to cope with the damage and being able to no longer function independently, all ultimately help explain the presentation of dementia. Long answer, I hope it's okay, but just to show you how very complicated this question. Thank you so much for Yeah, thank you so much, Rocky, for you explaining this and for answering this question. And the last, maybe Dr. Dedi Nugroho can add the answer. Based on your experience, maybe in hospital to prevent dementia. Maksudnya apa ya, Bu? Ya, mungkin Pak Dokter Dedi bisa menambahkan informasi bagaimana mencegah demensia. Ya. Okay, memang ya. Tadi ya oke. Okay. Mungkin berdasarkan pengalaman di rumah sakit. Sebetulnya ini lebih ke pendidikannya ya, tetapi mungkin pengalaman dari Dokter Dedi ya. Silakan, Dok. Makasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau pengalaman kami di rumah sakit untuk bagaimana cara mencegah demensia, memang faktor yang penting adalah komunikasi dan perhatian, ya, dua hal itu yang sebenarnya sangat penting, ya, selain dengan faktor nutrisi sama faktor-faktor underlying disease-nya harus kita kontrol, ya. Jadi ada beberapa tips yang tadi yang saya bicarakan bahwa mari kita libatkan family, ya, untuk melakukan pencegahan, ya, demensia ini, ya, dan yang paling paling mungkin bermakna di dalam pengelolaan adalah sering melakukan medical check up, ya, untuk yang demensia gitu, ya. Jadi ada paket-paket MCU untuk geriatri yang mungkin itu bisa menjadi satu rujukan untuk bisa melihat adanya demensia atau tidak, dan kita bisa mencegah terjadinya readmission lagi ke rumah sakit. Mungkin itu, Bu Ulfa, pengalaman saya, ya, ada beberapa yang perlu ditekankan di dalam penanganan pasien-pasien di rumah sakit. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Dedi atas penjelasannya, ya, perlu memang kita screen awal, ya, untuk mencegah demensia. Alright, ladies and gentlemen, because of time, ya, we finally come to the end in this session, and we apologize if there are unanswered questions, ya. Maybe we will send answer by email, ya. Before we close, I would like to take the conclusion from what the speaker has presented. It's highly important to prevent dementia, and we can do it by maintaining good cognitive function, and one of which is providing nutrients that are important for health, especially the brain, and tempeh can be a good choice. And also we need good healthcare to prevent dementia through good consumption, physical activities, regular medical checkup, brain stimulation, and socializing. Not only about nutrition and cognitive, but also for maintaining muscle strength, especially in elderly. Okay, so from this webinar, we can plan for the next agenda, maybe, yeah, to hold a workshop on how to take care of the elderly with dementia, because maybe some of us have families with dementia. Tetapi tadi sudah di share oleh Prof Yuda bahwa ada kegiatan seperti workshop gitu, ya, Prof, untuk melatih bagaimana kita apabila ada kondisi seseorang atau mungkin keluarga kita dengan demensia. Okay, again, thank you all the extraordinary speakers for the informative and interesting presentation. Thank you so much.
And thanks to all the participants for their very active participation. Hopefully the information that we have shared today would be useful for all of us. Give applause to all speakers and to you all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Yeah, I return to Budini. Okay, thank you very much, Dr. Laila Ufa, for leading this session well. Ladies and gentlemen, the committee provides two packets for door prize from the sponsor of Siloam Hospital, who give two packets for medical checkup for those who has answered the question. So the door prize will be given to male and female participant. We decided to give the MCU to Dr. Elsa from the BKKBN as a female participant who has a question to the speaker, two questions. And for the male participant, so we will give the MCU package to Bapak Johan. Johan. That's all the door prize from Mokhtar Riyadi Comprehensive Cancer Center, Rumah Sakit Siloam or Siloam Hospital. Congratulations to Dr. Elsa and Mr. Johan. Let's wrap up for the our webinar on behalf of the graduate program Universitas Respati Indonesia. We'd like to thank you all for making time to join us today. It has been my pleasure to host this webinar. Thank you very much for your kind attention. We look forward to see you again next time. I wish you all a pleasant day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Didi. On behalf of Universitas Respati Indonesia, Loughborough University, and Atma Jaya University, we are grateful with all things that you have done. Again, my all appreciation to all the speakers and the participants, and also the committee. Thank you. Foto bersama, Bu. Ya. Take picture together. Silakan Mas Iji. Yeah. Open your camera. Please open your camera. Oke. Oke, semua tolong nyalakan kameranya. Saat di sini ada 3 slide. 1, 2, 3. Slide pertama, slide kedua. Oke, saat bentar. 1, 2, 3. Satu slide lagi. 1, 2, 3. Yang belakangnya nggak ada kamera, jadi tidak tercapture ya. Oke, terima kasih Bu Dini. Thank you very much all of you. Bye. See you again. See you again. Thank you very much. Thank you very much. Terima kasih semuanya. See you next time. Next time. Yeah. And meeting.